hati kita. Junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para salafus soleh, para guru kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun masa hidup sehingga hari kiamat, dan khususnya buat ayahanda Walid al-Malik kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana qad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa matafiki ila billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lepah izin, perkenan, hidayah, inayah, kecintaan dan kasih sayangnya kepada kita juga. Maka masih dihimpun, dikumpulkan kita untuk kembali bertemu dalam masjid yang penuh barakah ini, di pagi yang penuh bahagia ini, dengan atas satu dasar, atas satu niat, tidak lain dan tidak bukan untuk kita kembali sama-sama menjadi hambanya yang sebenarnya juga. Dan salawat dan salam yang tidak terhingga buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan contoh teladan kita dalam perjalanan kita mahu kembali jadi hamba Tuhan yang sebenar-benarnya. Suka diungkapkan sekali lagi, diulang-ulang, betapa sunnah Nabi yang terbesar adalah sunnah ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Ada terlebih besar berbanding dengan sunnah-sunnah yang lain, sunnah berpakaian dan sebagainya. Maka sunnah inilah yang perlu kita ambil kembali, kerana sunnah tauhid inilah yang akan merubah kita daripada insan biasa jadi insan luar biasa. Ini kembali kepada diri kita yang sebenarnya. Minggu lalu telah kita berbincang dalam perbincangan kita bahawa untuk mengenal Allah SWT itu adalah dengan kita mengenal diri kita. Ini bila kita melihat pada penciptaan jasad kita, sudah terserlah, terzahir akan keagungan dan kebesaran Allah SWT di atas struktur, atas bentuk tubuh badan kita ini. Dan disebut dalam badan kita ini ada sebanyak 6,666 orak ataupun sendi orak. Maksudnya ini sama dengan bilangan ayat Al-Quran. Sama kata. Bahkan dalam jantung kita, ini tambahan, dia ada ada orak-orak, saluran darah yang mahu bawa darah pada jantung. Dia mengukir kalimah Allah. Alifnya duduk pada, disebut sebagai namanya vena cava. Alif vena cava, mana darah pada seluruh badan menerusi satu saluran yang lurus, tegak dan besar, dibawa pada jantung. Dan dari jantung keluarlah darah yang kotor tadi itu, pergi ke paru-paru menerusi arteri pulmonari. Arteri pulmonari ini bentuknya melengkung, dilekan banyak ke kanan, sebab di kanan kita ni ada 3 keping paru-paru, sebelah kanan, sebelah kiri hanya ada 2, dan jantung yang ketiganya. Dan daripada paru-paru kembali semula ke jantung menerusi satu saluran lengkung juga, nama dia vena pulmonari. Dia melengkung juga. Dan daripada jantung tadi, darah yang beroksigen itu dihantar ke seluruh badan menerusi satu simpulan salur darah yang bersimpul, yang besar, yang bernama aorta. Ini satu bentuk simpulan. Jadi sini nampak jelas tu, alif vena cava lurus, arteri pulmonari melengkung, lam, tama,
Winna pulmonari lam yang kedua melengkung. Auta bersimpul. Allah. Alif lam lam ha. Allah. Jadi darah kita mengalir ni mengukir kalimah Allah. Kalau kita lihat struktur paru-paru kita boleh bila dibelah, dia akan kelihat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah Tuhan dah atas tubuh kita ni. Orang kata isi Quran tu dah atas diri kita dah. Bahkan satu kajian DNA mengatakan bila dilihat kepada asid amino ataupun protein menjadi struktur asas kepada DNA tadi. DNA ni bahan asas, bahan asas penciptaan sel manusia. Biasa dengar dah kan. Dan di situ dalam asid amino tadi tu dia ada, ada sebanyak 288 jenis. Daripada tu ada tak banyaklah pada saintis yang mengatakan dia ada tugasan dia. Ada beberapa saja asid amino ni yang dalam DNA tu yang ada fungsinya setakat ni yang ditemui oleh para saintis. Dan sebahagian besar lagi tu dikata oleh mereka tidak berfungsi pun. Hanya ada seada-adanya untuk melekatkan kehidupan. Kata mereka. Ternyata pada satu hari seorang, Allahumma salli alaihi, dia panggil apa, pakar kajian genetik Islam, dia buat kajian. Bila melihat DNA tadi yang tidak berfungsi tu, dia terfikir-fikir apa sebenarnya dia fungsinya. Sehinggalah tiba-tiba sedang dipikir tu datang ayat Tuhan, sanurihim ayatihi, mana Tuhan akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran Tuhan pada dirinya dan pada alam ini. Dia mari teringat ayat tu. Berarti dia tengok, dia tengok apa asid amino tidak berfungsi tu, dia cuba bagi kod. Kalau asid amino jenis ni, dia bagi kod ni, kod alif ni, beta semuanya. Hingga akhirnya dia suka satu rantaian. Yang pertama dia jumpa rantaian tu bunyi ikra' bismirabbikallazi khalaq. Waktu dia jumpa sekali, mula-mula sekali, maka terkejut dia, rupa-rupanya dalam DNA kita tu sudah terakam ayat Al-Quran. Lepas tu dia cek semua-semua ni, gitulah dia akan jumpa semua, dia sama-sama lagi. Sebab tu lah dilarang kita melangkah manusia yang masih hidup, bahkan yang sudah mati sekalipun, sebab terkandung dalamnya Al-Quran. Lepas tu jangan mudah-mudah lakuh kaki ke lakuh tangan ke, kena mengelok sebab ada Al-Quran dalam dada kita. Jadi kita ni memang makhluk yang paling hebat ciptaan Tuhan. Segala yang Tuhan bawa pada alam ni sudah ada tadi kita semuanya, pada jasadnya tu, pada jasad kita cerita ni sudah amat hebat. Apatah lagi pada roh kita. Kita kena kenal juga roh kita ni. Hingga orang kata, setengah orang kata mana boleh nak tahu roh. Roh ni rahsia Tuhan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Bila mereka bertanya tentang roh, katakanlah roh itu urusan Tuhanmu. Tapi mereka tak ambil sambungan ayat tu yang berbunyi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kami tidak berikan ilmu pengetahuan kepada orang alim melainkan sedikit sahaja. Maknanya ayat ni nak sambung, maknanya bukan tidak ada orang yang tahu tentang roh tapi tak habis. Ada yang tahu, ada yang dibukakan Tuhan tapi tak semua. Di antaranya orang yang dibukakan rahsia roh ini adalah Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, moyang kita dalam sasilah Tok Pulau Mani ni. Dia beri dan dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Sidi Syekh ini, dalam kitab Sirah Asranya beberapa ilmu berkaitan dengan roh. Maka jangan terus ditolak, jangan kata-kata kenapa Rasulullah tak cerita sedangkan Syekh Abdul Qadir boleh cerita. Adakah Syekh Abdul Qadir lebih cerdik, lebih tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, kita tak kata demikian. Kita tak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling bijak sana. Tapi cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buka cerita tu. Jangan kata bila Rasulullah tak cerita maka umat dia tak boleh melebihi Rasulullah dan tak boleh sampaikan ilmu tu. Itu jangan sangat salah faham demikian. Sebab ada ilmu banyak pun yang Rasulullah hanya bincang dengan sahabat-sahabat khusus. Ada ilmu yang Rasulullah, yang hadis ada yang terbuka umum. Kena faham dulu. Macam kita dah bincang dulu kan, hatta pelajaran duniawi pun sama. Peringkat sekolah rendah tak sama dengan menengah, menengah tak sama dengan diploma, diploma tak sama dengan ijazah, ijazah tak sama dengan master, master tak sama dengan PhD. Supalah tu cerita dia kan. Rasulullah akan buka ilmu tu mengikut qadar orang depan dia. Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cara lain Rasulullah bagi ilmu ke dia. Sana Umar, apa, Osman, Ali pun lain berbanding dengan sahabat lain lagi. Ikut kategori.
Jadi jangan kata bila tidak ada hadis tu maka tidak ada ilmu tu. Jangan, tidak jumpa lagi hadisnya. Dan bila datang pada ulama' yang hak, ulama' yang muktabar, ulama' yang pada kita dipanggil rijal siqah, ni lelaki-lelaki terpercaya macam Syekh Abdul Qadir Jalani ni, kita berlapang dada bila dia cerita gini. Jangan terus kita menolak dengan mudah. Kalau kita tak setuju pun simpanglah, kita tak faham lagi. Kita tak nak terima, tak apa, tak ada masalah. Jangan, tapi jangan kata, jangan apa, jangan memperlekehkan. Itu adab kita dengan ulama. Jadi sini kita suka kongsi untuk kita faham apa yang saya kali sebut sedang tentang ruh kita ni. Berkata Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani lebih kurang lah. Sebab minta maaf tak sempat nak buat apa, nak buat handout tu. Ada permasalahan sedikit. Dalam kitab Sirrul Asrarnya boleh dicari, ada dijual di kedai. Okey. Kita kena gang. Sahada lagi. Maknanya setelah Allah Ta'ala mencipta ruh kita tadi, ruh ni dia melalui proses. Daripada asal ruh itu, dia proses untuk bersatu dengan jasad ni, dia melalui beberapa proses. Dan apa, diperendahkan energi dia, diturun pada alam-alam, beberapa alam, sehingga akhirnya boleh bersatu dengan jasad ini. Pertamanya tak kala mana di alam penciptaan pertama, dinamakan dia alam lahuk. Ini istilah saja. Dinamakan dia sebagai ruh al-kursi, ruh yang suci, suci bersih, ya, ruh yang cukup tinggi energinya, cukup hebat. Itu ruh kita yang asal, diri kita yang asal. Kemudian diturun, setengah mengatakan alam lahuk ni sebagai alam rabbaniyah, alam ketuhanan. Bukan Tuhan, kita bukan Tuhan, tak makhluk, tapi istilah orang kata nak kaburnya. Kemudian diturunkan ruh al-Qudus itu kepada alam jabarut, dan dinamakan dan dibaluti dia dengan ruh sultani. Alam jabarutnya kita sebut sebagai alam apa, alam malaikat, alam malaikat. Dibalut dengan ruh sultani, ruh sultan, pemerintah. Diturunkan lagi ke alam malakut ataupun alam syaitaniah, setengahnya mengatakan. Dan dinamakan, dibalut dia dengan ruh sayrani rawani. Ini yang kata kehangatan, apa, kehangatan rahsia istilahnya. Sebab di sini kita dimasukkan dengan sifat-sifat yang ada pada syaitan. Sifat-sifat nafsu tu dimasukkan. Kalau alam jam baru dimasukkan sifat-sifat malaikat, bijaksana dan sebagainya. Kemudian baru diturunkan kepada alam mulki ni. Ni alam mulki dia sebut ni. Dan dinamakan ruh tu ruh jasmani. Jadi yang berhubung dengan jasad ni adalah ruh jasmani yang sudah kurang energinya berbanding dengan ruh al-kursi. Dia ibarat beginilah. Boleh tak kita ambil matahari buat mari bumi selalu? Boleh tak? Sebab apa tak boleh? Ambil matahari setokor, mari tak sini selalu. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Panah tak lalu kan? Akan hancur bumi ni. Panah tak panah matahari ni, ambil sebesar jarum peniti, letak bumi satu, 100 kilometer apa, diameter, terbakar hangus. Hanya sebesar jarum peniti je ambil. Sebenarnya Malaysia cukup 3 titik ya. Ambil 3 hujung jarum peniti ya. Bukan hak kepala dia ya. Ambil hujung hak tajam. Kepala dia besar, ambil hujung hak tajam, ambil 3 tu, letak di Semenanjung Malaysia, susung molek, bakar hangus satu Semenanjung Malaysia. Tu kepanasan matahari. Jadi ruh al-kursi pun untuk bersatu dengan jasad ni tak boleh, akan hancur jasad ni sebab dia terlalu hebat. Jadi ibarat tu dia dibaluti je, diperendahkan tenaga dia. Macam kita jauh daripada matahari satu kan, kemudian untuk sampai ke bumi pula dia ada lapisan atmosfera kan, gini-gini semua, sampai 7 lapis tu, hingga sampai pada kita ni kekuatan matahari yang boleh diguna pakai untuk kehidupan kita. Kalau ambil hak direct, hak asal tu, acuh bumi. Nah, tu ibaratnya, kiasannya. Jadi ruh al-kursi pun sama, tenaganya cukup hebat. Diturun kan, dibaluti, akhirnya sesuai untuk disatukan dengan jasad ini. Itu dinamakan sebagai ruh jasmani dipanggil. Yang berhubung ni, ruh jasmani. Kuranglah kekuatan dia. Sebab tu dilupa balik banyak perkara. Sebagaimana ruh kursi yang asal. Waktu kita ni nak balik jadi ruh al-kursi ya. Dia terbuka balik. Tapi jangan duduk dalam jasad ni, bakar jasad ni.
masa duduk di alam lain kembali. Itu cerita dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah diri kita, ruh kursi, ruh yang sangat hebat. Sebab tu dalam minggu lepas telah kita bincang betapa Allah Taala telah bertanya kepada kita kan alastu bi rabbikum, dan kita menjawab qalu bala syahidna. Di manakah pertanyaan ini? Pertanyaan ini berlaku di alam lahuk. Di alam lahuk pertanyaan itu berlaku. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan ruh al-kursi itu disebut sebagai hakikat manusia yang tersimpan di lubuk hati. Juga disebut sebagai tiflu ma'ani, yakni bayi maknawi, anak benih, bayi hak asal. Kenapa dipanggil bayi maknawi? Kerana ia lahir dari hati. Satu. Yang kedua, dia berilmukan ilmu ma'rifah. Yang ketiga, ia bersih dari syirik dan lalai. Bagaimana bayi yang lahir itu bersih, suci, bersih? Ruh al-kursi itu bersih daripada syirik kepada Allah SWT dan bersih daripada lalai, ghaflah, lupa kepada Tuhan. Itu diri kita hak asal. Dan terlihat dalam mimpi dan zikir dengan rupa yang indah dan tampan. Bagaimana bayi lahir kan? Ada orang beci tak ke bayi? Bayi lahir ke mana pun semua orang nampak comel belaka. Itu lah ruh aku sikit memang comel belaka. Itu dia panggil bayi tu. Memang comel. Tidak ada bayi yang lahir yang orang benci. Tengok je serabut tengok budak ni. Tidak ada. Kalau ada perasaan benci pada orang tu, bukan bayi tu hak salah. Orang tu hak salah. Hak berasa benci tu salah. Sebenarnya. Kalau bayi itu suci, bayi maknawi ini pun adalah halus dan suci. Dan ia adalah manusia hakiki kerana dialah yang berhubung langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah ahli syurga itu dikatakan muda. Dan ni lah, bayi inilah, ni bayi yang ke syurga nanti ni. Ruh orang muda, ni ruh diri kita yang asal akan ke sana. Kena tahu diri kita hak asal tu lagu mana. Biasa dalam mimpi kan, kita bermimpi. Orang kata apa dalilnya ruh banyak-banyak banyak lapis-lapis ni. Kan kita biasa bermimpi. Dalam mimpi kita melihat kita. Pernah tak? Kita bermimpi melihat kita. Kita duduk sini tapi kita tengok kita jalan. Pernah tak gitu? Kan? Dah, siapa tengok siapa sebenarnya? Kalau duduk gini kan, mana dah nampak kita? Kita sini. Kita melihat keluar kan. Sekarang dalam mimpi kita melihat kita berjalan kadang-kadangnya. Ada masanya kan? Betul tak? Dah. Warna jadi ada dua tu. Kau tukar tengok se. Kau ditengok satu. Ini ulama kata, ini dalil bahawa ada ruh yang lapisan tadi. Dalam mimpi, ruh jasmani melihat ruh yang asal dia berjalan. Ini ruh jasmani kita, kau duduk menunggu ni, melihat asal tadi. Perjalanan Tuan Guru Syed Sagah kita, anak pada Tok Kupaluk, ada antaranya perjalanan dia sehingga kaedah dia, hingga akhirnya dia boleh perjalanan untuk kembali pada diri asal ni. Dia walaupun masih hidup, ruh jasmani boleh keluar. Kan ruh jasmani boleh dikeluarkan daripada jasad ni dan memandang pada jasad ni kembali. Macam kita mati kan, kita mati nanti kita keluar, ruh jasmani yang keluar, dia akan memandang pada jasad ni. Ni boleh keluar benda ruh ni sebenarnya. Boleh keluar. Tubuh tinggal, dia tak mati, dia masih berhubung tapi boleh memandang pada jasad itu. Ini ilmu-ilmu orang dulu. Pelik pula kedengarnya, saja buka macam ni je nak kabur kehebatan. Bukan ruh, dia boleh melihat kembali. Dah lihat dia kata dalam mimpi memang tengok diri kita sendiri. Ini pun setakat itulah ilmu, tak banyak nak cerita, tapi sudah cukup hebat sebenarnya perjalanan dia. Dibaluti dengan, kalau jasmani ni dibaluti dengan sifat haiwani, nak makan, nak minum, nak tidur. Sebab tu kena suci juga jasmani kita, sifat haiwan tadi. Kita juga kita tadi sebut di alam malakut dibaluti dengan sifat syaitani, hak deki, dendangnya, marahnya. Kena cuci juga tu, bukan cuci buang. Orang kata boleh sebut sifat sifat istilah je syaitani, sifat setan. Sebenarnya sifat nafsu yang berkehendak, yang apa, yang marah. Hak salahnya marah kerana nafsu, marah kerana peribadi, itu salah. Hak betul pun marah kerana agama. Jangan buang marah tu. Kena simpan, marah kena ada, tapi marah kerana yang hak,
kerana menegakkan kebenaran, bukan kerana kebencian atau tak ambuh. Ha? Biar ada beza, biar ada beza molek ni. Deki dia kata. Deki kerana kepentingan nafsu tak boleh. Ya? Tengok orang lebih pada kita, kita pun deki. Apa kena nak, itu salah lah. Tapi deki kena ada. Tengok orang kuat ibadah, kena deki. Ya? Hak tu patutnya dekinya. Hak tu tak deki pula. Hak salah sebab hak tu tak dekinya. Hak tu tengok orang hebat ibadah, orang tu hebat tauhid. Hak tu kita deki sangat-sangatnya. Kalau dia lebih hebat pada aku, enak tak. Hak tu sepatutnya dia lebih kuat, banyak sedekah, banyak ini semua. Lepas tu jangan dibuang dengki, ditukar. Mati ada macam hak jasmani dia pun makan minum gitu, bukan terus dak makan dak minum gitu, nak buang sifat haiwan mati kan ya. Kena makan kena minum tapi dalam batasan syarak hak Nabi ajar lah. Macam mana yang halal kena makannya, yang baik kena makannya, kodar makannya bagaimana, sistem makannya, bukan makan macam mana barat makan. Barat makan pukul 8 pagi, pukul 7 pagi, sarapan pagi. Pukul 9.30, minum pagi. Pukul 1, makan tengah hari. Pukul 3.30, minum petang. Garik, pukul 6. Makan malam. Pukul 10, midnight supper pula. Itu sistem barat. Salah tu. Nabi kata, makan ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Itu je kita makan je sepatutnya. Pagi ni apa sunnah Nabi bangun pagi makannya? Kurma, madu. Itu kita ikut sistem Nabi juga betul. Makan buah kurma sebaiknya makan dengan timun batang. Kurma panah, timun batang menyejukkan kembali. Itu kesihatan sebenarnya hak Nabi ajar. Tapi kita tak buat kata, sebab kita dah ikut sistem bukan hak sunnah. Itu jadi kecalanan hidup kita ni. Kesihatan tak terjaga dan sebagainya. Bukan mana tadi kata bukan larang sifat haiwan tu. Dia duduk atas landasan dia. Sama kan? Sifat syaitan ni, sebut sifat syaitan lah dia tu, sebut istilah lah. Mana duduk atas landasan dia tak apa kan? Sifat malaikat pun duduk atas landasan dia. Malaikat ni sifat bijaksana. Kadang-kadang ada juga orang bijak tapi dia guna bijak untuk kejahatan. Tak boleh juga. Silap lah tu. Kena biar betul. Sifat kata di alam laut, sifat rabbaniyah tu. Di situlah adanya ananiah. Kadang-kadang dia rasa dia hebat, kehebatan. Ini bahaya. Duduk ada sifat dia hebat kan, boleh buat ni semua. Dia rasa dia hebat. Ni jadi silap, ni jadi kesyirikan pula. Dia dakwa dia yang hebat. Tak nampak itu kata tajalli apa wajahullah pada diri dia. Ni kena faham molek. Jadi ini diri kita yang asal tersebut tadi tu. Yang orang tu penuh makrifah pada Tuhan. Kita sebut dah minggu lepas mana dia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Ta'ala dengan cara musyahadah, muraqabah, muwajahah, berpandang-pandangan dengan Tuhan, tak pisah pun dengan Tuhan. Orang kata dalam keadaan yang seronok amat sangat dengan Tuhan. Orang kata jadi diri inilah yang perlu kita kembali menjadi. Kena jadi balik diri ni, barulah akan keluar kehebatan diri kita yang sebenarnya. Macam kita sebut dulu, maknanya kalau sekadar atas jasa dia, kita boleh jadi macam Bruce Lee. Tumbuk orang, trending. Dalam YouTube ada orang di Jawa, seorang pengamal perubatan. Baru tengok baru ni, 2-3 hari lepas. Dia pegang gini ketah bakar jadi api. Memang tak bakar wayar. Dia asalnya orang nak buat rakaman dia tak ambuh. Tapi bila orang kata sekadar nak apa, nak buat kajian je, tidak mahu ditayangkan, dia izinkan. Tapi bila orang kita tayang, mengata dia pun melarikan diri. Tak ada air lari ni, tak boleh orang jumpa. Memang dia pegang tubuh orang panah. Daripada hasil kata pada meditasi, hasil daripada tafakur. Istilah kata tafakur, dia panggil meditasi ya, duduk renung, duduk diam. Macam apa? Daripada pengamalan yoga. Tu baru jasad tu. Kalau orang menggunakan kekuatan rohani, kita balik lagi kepada ruh kursi ni, inilah para wali Allah. Boleh jalan atas air. Kalau guna jasa, nak jalan atas air boleh. Kalau guna akal memang naik bot, naik kapal, tu guna akal. Guna jasa dah tu, tapi tu komang lah. Kalau jasa hebat lagi macam kungfu-kungfu Cina tu, memang boleh berlari atas air. Kena berlari, sebab orang baca sains dia tahulah, air permukaan dia ada surface tension dia panggil. Benda apa bahasa Melayu, surface tension,
tegangan, ketegangan permukaan. Macam apa menatang hok duk tahayu bila jalan tu lah. Dia lebih ringan kan, dia jalan ketegangan permukaan. Jadi kalau kita sentuh benda tu dengan keadaan yang cepat sikit je, tekanan dia akan kurang, dia tak akan pecah. Maka boleh jalan tahayu. Tapi kena lari kaki yang laju kan. Maksudnya kena lari laju. Nah, boleh buat benda ni. Tapi tak tahu boleh lari laju ke mana, tapi boleh buat lah. Itu yang Kung Fu Cina buat tu. Bukan cerita dongeng tu kan. Yang mana bawa guna wayar. Memang hak ada ni guna wayar. Hak dulu punya cerita. Orang memang buat meditasi sungguh boleh buat gitu. Okay? Tapi orang guna kekuatan rohani, dia tak boleh lari, dia tahir. Diri tahir boleh. Macam para wali Allah, maka jalan yang tahir kan. Itu je. Itu kekuatan rohani. Kekuatan fizik tak boleh buat gitu. Duduk gitu tergelang kan, kata. Pecah sampai tension tu. Itu beza. Hebat lagi kekuatan rohani. Ini kita balik, bila kita balik beriman, balik pada diri kita, ini kehebatan yang kita ada. Hingga bunuh kelia kita boleh tahan. Ini kehebatan yang ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh balik diri kita pada diri kita yang asal tadi. Itu kita cerita bab zuhur ni. Apatah lagi kalau ada diri rohani ni balik, kita akan jadi dalam keadaan ketenangan yang amat tinggi. Lepas tu apa saja masalah mari, tidak jadi masalah. Yang kita bermasalah hari ni sebab kita tu sendiri bermasalah. Kita sendiri punca masalah. Itu je tu jadi masalah habis ni. Dia kata kalau orang belajar sains juga, dia resonik. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Melambung. Dah kita ngaduk nocak-nocak dah. Mari locak tang lain pula. Nocak kuat lagi. Si kita duduk diam balik. Nocak lain lagi. Kita jatuh sekejap aja kata. Nambung kuat kejap. Tapi jatuh dia berhenti balik kan. Itu kita hidup kita banyak huru-hara ni. Sebab kita diri dalam keadaan huru-hara dah. Mari masalah. Lagilah huru-hara. Kalau kita dalam keadaan tenang, mari mungkin nocak kejap. Berlaku kematian. Menangis sekejap. Sedihlah sekejap. Sekejap aja. Atas fitrah dia panggil. Tapi tidak berlarutan. Orang kata berasalah sekejap, tapi dia boleh buang kehek tepi. Ni dok tujuh keturunan lah, kata kat aku wow. Jaga lah mu tujuh keturunan. Deki dendang ni masalah kita. Sifat Melayu bukan sifat Islam. Sebab tu kehebatan Melayu bukan duduk pada Melayu. Kehebatan Melayu duduk pada Islam. Ni kena balik diri kita yang asal. Duduk pada mim juga, bukan mim tu Melayu, mim tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik pada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sebenarnya kehebatan kita. Jadi diri ni yang kita nak cari balik. Ini diri kita hak asal, takkan tak rasa sedih, takkan semua kan nak balik pada fitrah. Takkan roh kita tidak mahu kembali pada fitrah roh kita dalam bab tauhid tadi. Tu kena faham . Maka sampai saatnya, sama kitab kita, ulang balik sikit minggu lepas. Maka sampai saatnya Allah mahu diri kita melihat dan memujinya di alam zuhir. Maka diri kita dimasukkan dalam sarung badan manusia dari pelbagai jenis keturunan yang berlainan warna kulit, bentuk badan dan sebagainya. Untuk melihat ulang pada alam ini. Dulu alam sana sudah melihat. Datang juga alam untuk menambahkan ketauhidan kita. Menambahkan kita mengenal Allah Ta'ala. Tapi malangnya jadi terlupa. Tadi ya, sebab tadi hasil ruh kursi sudah diturunkan matabak, dibalut di dikurangkan energi dia hingga menjadi ruh jasmani. Dia kata dia panggil tanazur. Itulah diturunkan. Jadi kerja kita sekarang ni macam mana? Kena taraki balik ke atas. Kena kembalikan ruh kita pada diri kita yang asal. Benda bukan kata benda baru cari. Benda yang ada dah. Ibarat kata buka je, buka balik. Benda dalam diri kita dah. Bukan nak cari susah ni, bukan kerja susah. Benda yang ada dah. Orang kata ada emas tokoh rumah, tapi tak tahu jumpa kat mana. Nak cari je kerjanya. Bukan tak ada lagi ni, kalau tak ada susah. Rumah kita ada emas kilo dengan kena beli emas kilo. Kat mana susah? Kita dah ada emas kilo tapi tak jumpa cari rumah kita dengan kena cari, kena pergi beli emas kilo. Hak mana susahnya? Hak belilah susah kan? Nak cari pitih mana? RM150,000 lebih kurang. Habis mahal. RM130,000-120,000. Ay, susah kat tu. Tapi ni emas ada dah. Tapi duk mana tahu lah rumah kita tu. Cari je. Mana kerjaan tu lebih mudah. Confirm ada dah. Ni, confirm ada dah makrifatullah ni. Confirm ada dah.
Tapi di mana? Kena buka, cari, cari, buka balik. Nah, ni kerjaan kita ni, membuka kembali, membuka kembali rahsia diri kita. Bukan pergi cari, benda sudah ada. Digilak kembali permata itu. Permata kita sudah hilang cahayanya sebab sudah banyak lapisan karak-karaknya, lapisan debu-debunya, lapisan lumpur-lumpurnya. Bila jatuh tadi tu, dia jatuh. Jadi bila dibersihkan kembali, ini disebut sebagai taraki ini, ya, bergerak kembali. Diri kita di alam ruh telah mengenal Allah dengan pandangan yang dibuka secara kasyaf dan memuji Allah dengan nur Allah. Maksudnya kita di alam ruh itu bukan, memang kita memang kasyaf, bukan kita, memang tidak ada kita istilahnya. Tidak ada kita, tidak ada istilah kita, rasa kita yang berzikir, kita yang bermusyahadah, tidak ada istilah kita. Dalam dalam keadaan fana, tak sedar benda. Dalam keadaan fana, tak tahu diri. Mabuk gitu je orang kata. Itu diri kita. Sebagaimana seorang baby, seorang anak yang belum memayis terutamanya, memang mereka keadaan fana lagi. Itu diri kita, kita pernah duduk situ tu, fana. Mereka tak sedar diri lagi. Sebab tu akal tak develop lagi, tak sempurna lagi. Sebab tu segala perbuatan dia tu memang kata perbuatan tajali direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan dimarahi budak-budak sebegini bila buat salah. Sebab memang mereka direct dengan Tuhan tu. Mereka tidak ada akal nak fikir diri lagi. Akal tak sabar lagi, tak reti baik buruk pun. Ini rahsianya. Sebab tu orang barat kata, kalau boleh cakap dengan budak begini boleh buka balik rahsia alam ini. Boleh tanya balik, dia masih tahu lagi. Dia masih ada ilmu hak asal. Tapi baby sama baby je faham. Kita tak faham dah, dia cakap. Dia sama dia cakap boleh mulai ada. Dia faham mulai ada dua orang. Kenapa dia cakap, kita tak tahu. Dalam keadaan fana fillah. Itu kita dulu kata. Diri kita, roh, juga adalah kaku, tiada baginya sifat melainkan Allah persifatkan ia dengan diperlihatkan, diperdengarkan, diperkalamkan, diperhidupkan, diperkehendakkan, diperilmukan dan diperkuasakan. Mana jangan kita kata bila diri asal kita adalah ruh, maka diri asal ni pun ada kekuatan dah. Tidak, diri asal pun sebenarnya lemah, tidak ada apa-apa. Kalau kata kita kata diri jasad ni berfungsi bila adanya ruh. Tapi roh sendiri pun bukan dia sendiri ada kuasa. Roh sendiri pun masih lagi dipersifatkan Tuhan. Bukan hak roh sendiri, tetap lagi milik Allah Ta'ala segala-galanya. Cuma bezanya roh ni tidak ada alat zahir. Tanpa alat zahir seperti mata, telinga dan lain-lainnya, tapi telah dipersifatkan. Sifat tu telah ada pada roh, cuma tidak ada. Yang kata kemahiran tu ada, tapi tak duduk tepat dia lagi untuk berfungsi. Macam seorang pemandu bas. Seorang orang yang pandai driver kereta. Dah duduk dalam kereta nak driver kan ni. Dia pandai tak driver kereta? Pandai. Dah duduk mana? Duduk sini nak driver kan ni. Duduk dalam kereta baru dia boleh driver. Dia tak tepat dia lagi. Potensi sudah ada. Kata. Potensi tu. Potensi bukan milik diri sendiri. Potensi yang dipersifatkan oleh Allah SWT. Apabila ia, ini diri yang asal, ini roh, diri kita hak asal. Saya suka saya peringatkan di sini. Bila sebut roh ni, jangan ingat benda lain. Roh tu kita lah. Hak ni bukan kita ni. Kamu tukar ni, roh tu macam hak lain. Hak ni kita. Tak. Hak ni sarung je, ni karung je ni. Jangan tertipu ni. Sebab tu kena kenal diri hak asal tu. Baru tak tertipu dengan jasad. Lagi kita tak kenal diri hak asal, tak jumpa lagi, kita kata hak ni hak diri kita tak sebenarnya. Jangan tertipu. Apabila ia dimasukkan dalam sarung badan manusia, maka segala alat anggota badan berfungsi dengan kadar yang ditentukan sesuai di alam zahir pula. Bila masuk sini, baru dia berfungsi mengikut kadar di sini. Kalau ruh al-kursi daripada awal tu, energi dia amat hebat, mana kuasa pendengaran dia amat hebat, penglihatan dia amat hebat. Dia masuk sini, dia pun terhak dengan keadaan mata kita, keadaan telinga kita terhak. Kalau dulu dia hebat. Sebab tu ada orang yang buta, dia kata dia nampak. Sebab apa? Dia boleh jalan malam-malam ada. Sebab dia masih melihat menggunakan kekuatan basirah, dia panggil, menggunakan mata basirah. Mungkin mata kita tak dapat tembus alam apa, alam malaikat, alam syaitan.
tapi mata basrah dapat tembus ke alam sana. Itu mata rohani, boleh tengok. Mata ni nampak apa? Nampak depan ni, nampak zahir ni je. Tapi mata basirah, mata pada orang istilahnya lah, bukan ada bentuk mata pada roh tu, tapi istilahnya mata basirah yang ada pada roh tu, boleh melihat alam rohani. Kadang mana hak tengah buka, boleh melihat alam alam syaitan. Nampak jin penuh, boleh nampak ada orangnya. Ada orang boleh nampak alam malaikat. Kita kadang ramai orang persoal bagaimana contohnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala boleh kata Lailatul Qadar berlaku pada malam sekian. Nah, macam hadis Nabi sebut kan antara alamat dia mana Lailatul Qadar, tapi alamat tu bila? Lepas dah kan, mana tak tahu malam tu bila. Kenapa Imam Al-Ghazali pergi setakah lagi, dia kata kalau berlaku apa Ramadan bermula hari ini, maka Lailatul Qadarnya malam ini. Kenapa? Dan ada seorang ulama, tak salahnya Imam apa ya, apa siapa nama, Imam Hasan Sazali, dia kata dia ikut panduan Imam Ghazali tu memang tepat. Kenapa dia begitu? Sebab Imam Ghazali ni antara orang yang dia beri Tuhan boleh melihat kepada alam malaikat. Dia tahu malam tu memang ramai malaikat hadir. Oh iyalah, itu kodah. Dan kita tahu kat tembok tu, tengok cari, tengok pokok tunduk ke tak tunduk, cari kita. Tapi biasa esok kau nampaknya. Yang kan kau nampak malam tu, dia boleh nampak alam malaikat. Kau nampak alam jin biasa dengar kan, dia nampak alam malaikat boleh. Ada orang Tuhan buka kebolehan demikian badannya, dia akan nampak beza dia. Kita tak nampak benda, pakai ikut je. Jadi jangan terus pelekeh kata tak betul hak Imam Ghazali, tak betul. Jangan kata cuma kata hak Imam Ghazali sebut tu bermula puasa hari ni gini lah itu kodanya. Hak kita dengan hak maksudnya masalah tarikh menentukan tu, tepat tak tepat kan, maksudnya bezanya kita guna falak. Situ jadi kadang lari tak lari tu. Yang kata Imam situ puasa hari hak, Imam Ghazali kata kalau hari hak begini lah itu kodanya. Kita tengok dok pun jangan tengok pada zuhir je semata-mata. Ni ilmu hak Allah Ta'ala buka. Jangan tertipu. Sebab ada mata basrah boleh memandang benda tu. Itu yang paling penting. Jadi beramallah semua 10 malam akhir tu, sebab kita tak tahu. Orang tahu dia akan lebih fokus pada malam Lailatul Qadar. Dia akan lebih fokus. Bahkan setengah guru dia pesan pada murid dia, malam ni banyakkan ibadah. Sebab dia dapat isyarat. Orang tu macam mana boleh nampak? Itu satu cara nampak. Satu lagi kita boleh faham benda ni, semua ni adalah energi, semua adalah gelombang. Energi adalah gelombang. Orang yang boleh mengesang gelombang malaikat, dia boleh rasa malaikat banyak dah banyak malam tu. Orang boleh mengesang gelombang setan, gelombang jin, dia boleh rasa jin banyak dah banyak. Itulah bezanya. Kita tak boleh kesang, nak check kan, tak detect benda-benda pun kata. Kadang-kadang kita mudah faham tau. Kalau kadang-kadang kita boleh kata berdepan jalan tepat-tepat macam mana, kadang-kadang kita mari masa seringan. Seringan, masa serung, masa benda gusbam, aku putih kata. Naik belum rumah cegak, oh mana masa gitu. Sebenarnya memang ada setan lu masa tu. Memang ada tu. Memang ada. Sebab tu kita rasa seringan. Sebab dia kita mengesang. Dia gelombang hitam, kita lama putih, dia bertembung. Tu berasa. Sebenarnya jadi pada masa tu nampak kena, jangan takut dulu. Jangan takut bila mari puasa pun, baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Tu je. Nah, tu Quran ajar dah kan. Baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Mak paling bijak lagi bila jangan baca saja. Kosakkan diri kita ni dilindungi oleh auzubillahi minasyaitanir rajim tu. Kosakkan niat kan, macam jadi karung tutup diri kita. Selawat banyak-banyak, lari je. Jangan takut, memang debos persen, debos fitrah. Kan dia kejut kan, kejut fitrah tu ada ke? Tapi kalau qadar kita tenang tinggi, tak kejut, tak debos sikit pun. Atas qadar kita dengan Tuhan macam mana? Kalau biasa-biasa akan rasa kok, mari kejap. Biar. Tu je ceritanya. Tiada tujuan lain kita dimasukkan dalam badan yang lengkap dengan alat-alat tersebut melainkan agar tetap bertauhid dan bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ceritanya. Tujuannya sama je.
dulu di alam arwah, di alam ruh, sama ada alam lahuk jabaruk malakut semua ni, perjalanan kita tu semua kita dalam keadaan apa, memuji-muji Allah Ta'ala, dalam keadaan bermusyahadah dengan Allah Ta'ala, dalam keadaan bertauhid pada Allah SWT, mengesakan Tuhan dalam segala hal. Jadi bila diuji masuk ke dalam karung ini, sarung ini, tetap kerja kita sama, tetap untuk kita bertauhid dan memuji-muji Tuhan di alam zahir ini pula, bukan tujuannya lain, tetap nak diuji akan pengakuan kita di alam ruh dulu, adakah benar akan terus bertauhid, adakah benar akan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya hak Tuhan belaka. Dah apa hak ada pada kita? Hak ada pada kita hanya rasa, rasa. Rasa hak aku, rasa aku dengar, rasa aku tengok, rasa aku bijak. Hak tu hak adanya. Berasa sok sendiri. Berasa je. Tak ada benda-benda pun. Nak balik pada diri tu lah, ada benda pun semua hak Tuhan, hak sedar, nak sedar gitu. Baru dia tak nak nyombong, baru dia tak nak kedekut dan sebagainya. Ini diri kita. Balik. Kita dulu memang bersedap-sedapan dengan Tuhan. Nak kembali mana, nak balik sini pun, dulu di alam arwah kita bersedap-sedapan dengan Tuhan. Apa, berindu-rinduan dengan Tuhan. Istilah benda kita nak pakai. Syok yang amat sangat dengan Tuhan, seronok duduk dengan Tuhan. Maka di sini pun tepat dia untuk kita balik seronok dengan Tuhan. Balik rasa syok dengan Tuhan. Ni kau takut ke Tuhan? Pelik tu kan? Sebut Tuhan takut. Perlu ada. Takutlah bila buat salah. Tapi walazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu teramat cinta kasihnya pada Tuhan. Sebab sebut I love you Allah, sebut gitu kan, I love you Allah, aku cinta padamu ya Allah. Kekok je rasa mulut sebut. So pelik je rasa. Patutnya gitu, rasa tak kekok patutnya. Sebab itu cerita kita dulu, maka cerita ni perlu diulangi di sini sebenarnya. Jadi alangkah ruginya kita bila kita sekadar bertauhid, kita belajar hanya atas bilang-bilang Allah wujud kidam balkok mukhalafatulil hawadis kiamu binafsih wadaniyah, hanya sekadar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Ugi ya, sekadar mulut je. Takkan dulu kata I love you kata dengan Allah ni, bercintang-cintang orang kata. Kalau Tuhan tak jawab kak, apa kalau dini ya, apa kekasih tak jawab kak, ada masalah kau perah nungging gitu. Ya buat gitu lah. Rasa orang ni ni perah nungging gitu. Apa Tuhan tak layang gitu ibaratnya. Ada gitu lah. Rasa gitu dengan Tuhan. Tak berpisah. Tak boleh kata tak jumpa Tuhan. Rasa rindu yang amat sangat gitu. Ni baru senang nak mati. Baru seronok nak mati. Baru tak takut. Kena gigi kau. Apa kita balik ya. Ibarat gitu cakapnya. Nak jumpa dah tu. Mudah je lah. Baru senang nak balik jumpa Tuhan. Baru tak takut. Kita banyak dosa ni. Dah. Nak balik jumpa kasih. Takkan kasih marah dosa banyak pun. Alah. Ilik lah. Kasih aku kan. Memang murah salah aku tahu dah. Tapi aku kekasihmu, mu kekasih aku. Aku maafkan. Tak. Okay, kerana orang kasih aku kena ambil kira kau. Orang kasih mana ada. Kok mana-mana tak molek pun dia taluk tepi je. Apalah sikit je, kecil je. Asalkan muka kasih hati aku. Jangan menduakan aku dengan yang lain. Tu yang marah. Mensyirikkan Tuhan dengan hak lain. Tuhan marah lalu. Apatah lagi mensyirik dengan diri sendiri pula. Tu parah ni. Macam kita tak nampak. Kita ngaku kita Tuhan. Tu yang berat tu. Habis Tuhan tu. Gitu mu. Hak aku merata hak mu. Tu marah. Tu dahsyat kan kata. Jadi alangkah ruginya kalau kita tak balik jadi diri kita hak asal. Ini diri kita. Hak bersedak-sedak dengan Tuhan. Patut rasanya sedih ya, sedih-sedih. Ini fitrah kita. Kembali pada fitrah. Baru jiwa kita akan rasa seronok. Baru kita akan rasa harmoni. Kenapa kita nak ada rumah? Kenapa kita nak ada duit banyak? Kenapa kita nak ada keluarga? Kita nak ada anak? Sebab apa? Sebab ini benda fitrah.
Fitrah pada jasad kita, fitrah pada apa, nafsu kita. Memang kita nak rumah besar, rumah selesa, kapet tebal, TV besar lah rumah kita, kereta pun besar. Itu fitrah. Tutup tang fitrah. Nak jadi orang yang cerdik pandai, itu fitrah. Islam tak larang, ambil, tak ada masalah, ambil atas panduan, atas garisan, jangan ambil haram, cukup. Okey, itu fitrah. Lepas tu berita adil, nanti kita pun gembira sebab benda fitrah. Itu juga dalam bab fitrah, makan minum sama, begitu juga bab berkasih sayang ada keluarga pun sama, ini benda fitrah. Tapi kenapa tidak balik pada fitrah rohaniah, fitrah rohaniah kita, fitrah bab rohani. Ini fitrah bertauhid sehingga martabat musyahadah wa muwajahah dengan Tuhan tadi. Itu baru fitrah. Sebab tu bagaimana kita tak balik bertauhid begitu, lagi tu jiwa rohani kita akan kosong, akan rasa tak cukup. Kita ada rumah besar dah, kita berjaya dah dalam hidup ini, keluarga kita pun semuanya excellent, anak-anak kita penuh dengan kasih sayang pula orang kata. Tapi jika tauhid kita sekadar tauhid bilang tadi, tidak sampai pada peringkat ni, maka kita masih kekosongan sebenarnya. Sebab tak kembali pada fitrah lagi, sebab ni ibu dia. Sebab tu barang siapa ada tauhid fitrah, keluarga pun lebih kurang je, kenderaan milik dia lebih kurang, tak ada masalah, sebab dia ada Tuhan. Waktu yang paling besar, dia ada ibu segala, tutup tentang fitrah. Ini nak kena ada balik. Ini nak kena capai balik. Susah lah. Tak susah sebenarnya. Nak kena. Macam mana untuk kita jadi pandai? Untuk dapat benda ni macam mana? Tak susah, tak ada kerana nak kembali gitu. Mesti ada cara dia. Kena ada kaedah nak capai benda tu. Nak sentiasa memandangkan hak Allah Ta'ala, senang ke susah? Semua benda susah. Tapi ia akan jadi senang bila apa? Bila sentiasa dilatihkan, bila sentiasa dipraktikkan, bila sentiasa diamalkan, ditanam. Ayah anda kita suka sebut, kalau orang nak buat komputer, sebut sistem komputer, supaya dapat keluar output yang molek di screen tu comel, dia mesti bermula kat mana-mana, kena data yang molek. Data ni ilmu kita belajar ni, bilang ni, wujud ke dalam bakok, ini data. Ataupun kalau orang kata, kalau kereta kot, kita belajar kereta tu. Dia kabur, ni steering, ni gear, ni pedal brek, ni pedal minyak, ni pedal kelas tu. Ilmu dia tu data. Tapi kalau data tu tidak di key in, tidak dimasukkan ke dalam komputer, kalau komputer, dan tidak dijadikan sistem, maka nak ke mana benda tu? Tak masuk data, tak jadi lah, tak akan keluar output yang betul. Data tu mesti dimasukkan. Mana kena ada proses memasukkan. Macam kita bawa kereta kan, dia kena ada proses memasukkan ilmu tu hingga kita pandai bawa kereta. Betul tak? Pekat awal kita bawa kereta, hak mana ada lesen kat sini, kadang-kadang tak ada lagi, hak muda mungkin tak ada lagi, hak ada tu memang awal-awal pun bimbang masuk gear 1, gear 2, tengok dah kadang-kadang kau, you duduk gear 1, you duduk gear 2 kau, betul tak? Tengok dulu kan pekat awal. Datang pada kat traffic light, jaga dah, takut mampu, main dah kelah, jaga standby, balance, nak balance kan, takut selah kat, mampu tu dulu, biasa kan. Tu tak lah sepi lah ni tu, memang ada kejadian-kejadian gitu banyak kan. Sebab apa gitu lah? Sebab tak mahir lagi. Bila masa nak mahir? Macam mana boleh mahir? Latihan kan? Terus bawa tu. Akhirnya, gear 1, gear 2, gear 3. Tak tengok dah pun. Gitu je kan. Tahu dah. Jadi gini tukar gear gini. Gini tukar gear. Tak nak mikir-mikir dah. Kau kena mikir lu. Ini gear berapa kan? Kalau masih mikir, sebab tak mahir lagi. Supaya ni dalam kita menanam zikir tadi, ingat pada Allah Ta'ala, nak nampak ni semua tu lah. Lagi mana tak sabar sistem proses tu tak sempurna. Lepas tu lagi tu kita kena mikir. Lepas tu kadang bila mikir tu kadang kita babah tu. Dan kita baru bawa kereta, tak tahu gear mana masuk, boleh jadi silap apa, beri ngejuk kan. Tu jadi mampu hinjing tu. Kejuk setok. Oi, mak gear ni. Sebab tak jadi sistem kita lagi. Jadi untuk jadi sistem mesti dimasukkan dan dipraktikkan. Lepas tu kita kena zikir la ilaha illallah Allah. Tu lepas subuh, lepas isyak, ataupun mana-mana saat saya sebut dah, kita pergi jalan mana pun hati ingat pada Allah. Allah, 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 Allah. Tengok semua ni kita kait-kaitkan dengan orang, kaitkan dengan Tuhan. Buat sungguh-sungguh akan nampak lah. Tengok traffic light, nampak rezeki daripada Allah. Tengok ni rezeki daripada Allah. Ni akan nampak. Macam mana boleh nampak? Tadi proses tu kena ada.
Latihan tu kena ada. Bila dah sempurna latihan telah masuk semua data, dia akan jadi sistem. Jadi sistem automatik ya. Bila sistem tu betul, mesti keluarkan hasil yang betul. Betul kita tengok, kita dah buat proses ni kata, masuk dah data. Nak tahu jadi dah sistem lagi, tengok output dia bagaimana. Kalau kita masih marah-marah, masa dendam kau orang masa ni, mana je, masuk dah tapi tak masuk molek. Tak jadi sistem hak betul. Lepas tu masih marah kau orang. Lepas tu masih rasa sakit hati kau orang kadang-kadangnya. Tak boleh silap sikit. Tak boleh salah bos sikit ke ni. Oh, tak jamai lagi. Sistem KM tak sempurna lagi. Data tak pernah masuk molek lagi. Ada orang masuk dia keluar balik, dia salah dan sebagainya. Ini kerja kita. Ni kerja kena buat banyak ni. Bila keing molek ni berlatih betul-betul, masuk betul-betul, dia akan jadi sistem automatik dah. Di mana-mana pergi dia akan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana-mana pergi dia dalam keadaan bermusyahadah, merasai kehadiran Tuhan. Bukan benda yang dibuat-buat dah, bukan benda yang kena fikir-fikir dulu. Tapi untuk siapa tu kena fikir-fikir dulu, kena berlatih dulu, kena buat-buat dulu. Ni kerja ni kena buat. Kalau tak buat takkan jadi hasil ya. Takkan jadi hakikat bertauhid lah. Sekadar tauhid ilmu lah. Tauhid ilmu ni bukan tauhid diri kita. Tauhid ilmu ni tauhid dunia ni. Bukan tauhid diri kita yang asal. Maka alangkah ruginya kalau kita tak bersungguh dalam berlatih tadi. Maka kena berlatih. Kena berlatih dalam perjalanan ni, kena berlatih untuk sampai situ. Itu saja cara dia. Ilmu ni hanya luaran, hanya penceritaan, bukan hak betul lagi ke diri kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dia ni Tuhan kata ini tugas utama kita. Memang tugas kita tidak lain dan tidak bukan adalah pengabdian diri kita pada Allah Subhanahu Taala. Bagaimana mungkin menjadi abdi yang sepenuhnya andai kata tidak mengenal dengan sepenuhnya. Sebab itu dalam kitab Sirah Asra, Syekh Abdul Qadir Jalani menyebut makna illal ya'budun itu ialah illal ya'rifun. Kecuali mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan dengan pengenalan yang sebenarnya baru kita sempurna pengabdian kita. Nak abdi kan macam mana? Dalam Quran sebutkan mukhlisin kan, dengan ikhlas. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni apa? Memandang semua hak Tuhan. Lepas tu surah Al-Ikhlas adalah surah Qul huwallahu ahad. Ikhlas itu tauhid. Maka barang siapa tak bertauhid, jangan mendakwa kita ikhlas. Tuhan hanya terima ibadah yang ikhlas. Maka jika tidak bertauhid, mana mungkin kita ikhlas? Tauhid yang bagaimana? Tauhid yang memandang semuanya hak Allah. Tak sapa situ maknanya itu kan nilai ibadah kita. Pakai-pakai formula sendiri ya. Ibadah diterima bila ikhlas. Ikhlas bila bertauhid. Tauhid yang macam mana? Ni tauhid fitrah tadi. Musyahadah, mewajah, pandang semuanya hak Allah Ta'ala. Maka jika tak duduk situ, boleh baca diri lah ke? Formula mudahnya. Itulah peri pentingnya orang kata bertauhid ini. Nak bertauhid itu kena ma'rifatullah dulu, kena kenal dulu. Kenal dengan sebenar-benarnya. Nak kenal tu kena kenal, mengenali diri kita, tengok hak kita. Tak ada apa-apa, semuanya hak Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tak ada benda pun diri aku ni, semua milik engkau ya Allah. La ilaha illallah. Aku dah bijak, hak bijak tu hak engkau ya Allah. Jadi daripada akal ni datang semua hasil kerja kita ni, semuanya hak Allah Ta'ala. Bila kita pandai cakap, kita pandai berhujah, bukan hak kita, hak Tuhan. Sebab tu kita tak akan jadi rasa sombong dengan ilmu kita. Tak akan rasa sombong dengan harta kita. Harta kita, harta bagaimana pada akal? Akal hak siapa? Akal hak Allah. Dan harta ni siapa? Hak Allah Ta'ala. Dah nak nyombong ke? Takkan sombong dah, sebab hak Tuhan. Dia ingat pula Nabi kata dalam hati kita ada hak-hak orang yang berhak sekitar kita. Tuhan beri kita kekayaan sebab ini gitu. Tuhan menyalurkan rezeki ini menerusi kita. Tuhan nak beri pahala kita. Itu je. Rezeki itu hak orang ramai. Ambil bahagian kita, hak kodoh perlu kita.
Hak kau 20 kita berapa ribu sebulan? 5 ribu kata kan? 10 ribu pun. Hak lebih tu hak orang. Hak agama antaranya fisabilillah. Kata 5 ribu hak nak pakai le, 5 ribu pergi hak sipang. Hak sipang 10 ribu ambil je. Ya. Hak lebih tu tak benda. Sipang juga masalah. Tapi apa jadi kedekut juga gitu. Dah rasa hak kita tak? Itu ha, masalah ni. Dapat bonus kan? Cukup dah dapat bonus. Kajang ni memang nak dapat bonus kan. Ujung bulan ni nak dapat bonus. Dah nak buat benda dapat bonus kan. Ia macam buat gitu, beki rumah gini. Hak tu yang nampaknya. Sepatutnya kenapa tidak boleh dapat bonus? Inilah bonus aku untuk infak fisabilillah pula. Kan bonus juga tu. Bonus di alam akhirat kata. Kenapa tak fikir gitu? Tidak ada ke? Sebab masih nampak hak diri dia, tak nampak peluang Tuhan beri untuk dia beribadah, untuk dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya kita begini. Ha, kena tukar sikit dia. Kena fikir hak nu jauh boleh besar. Kita hanya fikir duit dalam bank kita sikit sebanyak. Kenapa tak fikir duit dalam bank akhirat banyak mana? Dah ada. Kita tak fikir rumah kita di dunia besar mana. Siap dah cukup sifat dah lagi. Kita lagi anak kita tu nak kahwin dah. Bilik dia tak ada lagi. Kita besar bilik dia. Ada hak mau waktu. Tak salah. Kita kata dah tak salah hak dia. Tapi cik fikir tak. Hak di sana tu. Di alam arwah sana. Apa di alam ruh. Apa di alam apa di alam akhirat sana. Sudah ada dah lagi rumah tu anak kita biliknya. Dah anak kita tengok, anak dah buat sendiri pun bilik dia. Kita tengok dia sendiri bahagian akhirat ni tak ada sedekah-sedekah. Tolonglah sedekah untuk bahagian anak kita. Contohnya. Sayang ke dia? Tak. Balik ni tak ada benda dia. Dah kita mak dia, ayah dia takkan tak sayang ke dia? Sayang. Bagilah. Contohnya. Kalau benar sayang, itu yang kita buat. Ni masalah. Kata, kita hari ini. Sebab tadi kita tidak nampak hak Tuhan. Nampak hak diri kita, maka semua ditipulah kita akan nafsu kita, ditipulah kita akan akal kita. Hanya dia mikir yang pendek, yang dekat sahaja. Hanya, saya kata tak salah fikir, tapi yang jadi hanya tu yang salahnya. Sebab nampak orang dekat sahaja, itu yang salahnya. Tak salah fikir, tapi yang salahnya bila hanya berfikir untuk dunia sahaja. Itu yang salah. Tak salah kaya, tapi kaya hanya untuk dunia, itu yang salahnya. Kena fikir kaya, dunia dan akhirat. Bagaimana nak kaya kedua-dua? Nanti sebut tadi, ada 10 ribu dah keperluan kita. Hak lebih tu, fisabilillah. Itu orang kata, apa perniagaan kita untuk alam akhirat kita. Semua orang pandai akan sebut nega cari tempat saham yang paling banyak. Sama juga. Akhirat kan ada saham, biar berkembang, biar biok tu, piti kita. Dan ni kena fikir banyak-banyaklah dalam-dalam. Sebab tiada tujuan kita ni dicipta tadi untuk mengabdikan diri pada Allah Taala. Itu perintah yang pertama. Jadi apakah larangan yang pertama? Kalau Tuhan suruh mengabdikan diri pada Tuhan, itu perintah yang pertama, maka larangan yang pertama adalah sebalik patutnya. Yang ini jangan kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. La tusyrik billah. Jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu sebesar-besar dosa itu syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini bak tauhid. Bukan bak ibadah. Sebab tu setengah ulama membezakan kesalahan ibadah dinamakan dosa, kesalahan tauhid dinamakan syirik. Itulah sebesar-besar dosa. Sebab tu kita tidak mahu, walaupun kita ni syirik khafi sekalipun, syirik yang tersembunyi, tidak mahu. Dan selagi mana ada kesombongan, ada ujub, riak, takabur, sifat-sifat mazmumah itu, selagi itu ada kesyirikan. Jadi hak ni nak kena buang. Kena buang orang kata. Kedok menyesal kita di akhirat sana nanti bangkit. Maka kena balik kenal Tuhan. Balik menanam ketauhidan tadi. Bila kita balik pandang kenal Tuhan inilah baru kita pandang dunia ini hak bagaimana Tuhan kabur. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw. Tak ada lah dunia ini melainkan mainan dan senda gurau sahaja. Hatta Nabi kata tiadalah dunia ini melainkan pernah Nabi kumpul sahabat tengok bangkai, bangkai anjing ke bukan kambing, bukan kambing. Apa benda tu? Inilah dunia sebenarnya. Apa bagaimanakah kambing, bangkai kambing ini kepada tuang punya kambing? Sayang ke? Rasulullah biasa. Sayang ke? Bangkai tuang kami tengok bangkai kambing.
sayang ke? Dah buat benda jual, dah boleh makan, dah boleh pakai. Kau boleh makan, kau pakai. Tak boleh makan dah. Itu tak ada nilai pun. Itulah nilai yang dunia. Tapi sebut tadi bukan salah ambil, kita ambil dunia untuk akhirat. Dalam Quran menyebutkan wabtaghima ataqallahu fitarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat tapi jangan tinggal dunia. Dia boleh duduk ambil dunia tapi atas landasan tadi, ambil kebahagiaan nafsu tapi di atas landasannya. Dan kena tahu kebahagiaan nafsu ini kebahagiaan lowest class, yang paling rendah sekali. Kebahagiaan jiwa kita dengan berkasih sayang, dengan berkeluarga, ini kebahagiaan second class. Kena cari kebahagiaan yang first class. Ini kebahagiaan ketauhidan, kebahagiaan rohani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dicapai dengan mencapai tauhidu fitrah tadi, tauhid yang asal, tauhid yang kita memandang-mandang Allah Taala. Hatta di dunia ini dipandang segala sesuatu, fa aynama tuwalu fa samma wajhullah. Di mana saja dia memandang akan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia telah mencapai ketauhidan fitrah, maka dia sudah mencapai kebahagiaan first class. Yang ini nak ada. Bila ada hak ni, selesai banyak masalah. Selesai masalah bahagian apa, kasih sayang tadi. Cukup kasih sayang Allah, orang tak sayang dia pun tidak sakit, tidak sedih. Kita gini kau, ada orang seorang je, kita ramai-ramai kawan lama ni orang ajak kita semua hari tu, kadang ajak kita, rasa hati kita. Apalah ia tak kabur kita, anak ia kahwin, sapati ia tak kabur kita. Itu tu baik kita. Wah, kita setiap kali anak kita kahwin, jepuk semua dia. Apa jadi gitu? Jadi, ini berotok. Wah, kawan tu terlupa. Kerana dia boleh nak bersangka baik dengan orang. Ini jadi masalah. Sebab dia tak ada nombor satu tu, jadi gitu. Orang ada nombor satu, dia akan mudah bersangka baik. Oh, ia terlupa dah tu, biarlah. Tak apalah ia terlupa. Ia tak mahajak sungguh pun, ya tak ada masalah lah. Ada sebab kot kita buat salah lah. Lahu je gitu. Bahawa orang itu mungkin salah tengok kot. Kita mungkin kita tunjuk ke orang lain, marah ke orang lain. Ia berasa kita marah dia. Jadi ia berasa hati perkara ni rupanya. Mungkin kot salah kita. Ia akan mudah gitu. Dia akan cari salah dia di mana. Ia tak akan salah. Tengok orang buat salah ke dia. Kat mana salah aku sebenarnya? Siapa orang ni buat gini kat aku? Bila anak kita lawan cakap kita, kat mana salah aku mendidik anak aku hingga aku marah ni? Oh tu dia fikir dulu. Dia tak tengok marah pandai anak dia. Di mana silap aku? Mana jadi gini ni? Dia akan muhasabah diri dia terlebih dahulu. Sebab dia ada hak nombor satu. Sebab tu hak nombor satu ni kalau ada ilmu je tak jadi. Kalau ada sekadar bilang nanti, dia tetapkan jadi gitu lah. Tuan-tuan tu, kita belajar 20 tahun dah belajar kata. Dia buat apa gini juga ni? Dia apa? Marah semua orang nak habis-habis gini. Apa itu dah? Sebab ada ilmu je baru. Data tak masuk pun, duduk tepi gini terkabur penuh orang kata. Tak masuk dalam jiwa pun. Ini proses kita masukkan dalam jiwa. Data cukup lah. Macam pakat awal sebut tu, fardu ain cukup lah data ni. Cukup data fardu ain. Masukkan benda tu, tu paling penting. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masukkan data tu. Ini besar kali dah. Allah Maha Pengasih Menyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah perkenalkan diri dia dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Pengasih dan Penyayang. Masukkan data ini sungguh-sungguh. Antara caranya, kalau kita ni memang suka baca Al-Quran, ayah dia kita kata baca dengan kita menafikan, dengan proses nafi dan isbat. Contoh kita baca ayat kursi, Allah Hayyum Qayyum, Allah Maha Hidup dan Maha Berkuasa. Bila Allah Maha Hidup, kita ni tak ada kehidupan. Allah menghidupkan kita, kita lemah. Allah tu Maha Berkuasa, kita tak ada kuasa. Allah tu tidak tidur, tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka siapa jaga kita? Allah yang jaga. Dah apa nak takut dia ke? Allah jaga kita siang dan malam. Dah nak takut apa? Dah apa takut kok? Sebab data sudah ada, tidak masuk. Tu takut kok tu. Nampak tu orang tu, orang dulu-dulu dia belajar tauhid, mereka teh lalu lepas pada tu. Memang gatau kubur lalu. Gatau kubur hak beratu sekali. Gatau kubur-kubur biasa, cari hak anda tempat beratu, gatau. Pondok lama tak ada orang duduk. Rumah hak lama tertinggal lama kan, hari duduk situ. Ada ni kata kubur Jepung, askar Jepung, kena pacung kepala, hari duduk situ. Ingin ngesek. Kalau betul ada tauhid, dah lari.
Itu orang dulu. Kita pakat gi berjarak sini lepas ni Melaka kok malam-malam. Satu tak tak boleh gi ramai-ramai, kena gi seorang-seorang. Yang ramai-ramai dak lari dak pakat duduk sepuak tu takut benda. Contoh je yang kata. Tapi kena ada proses tu. Ada proses dia. Kita ingat pada Allah, key in, masukkan data, latih, berlatih, berlatih. Dia mana pergi? Pasang, pasang, pasang. Tengok apa? Tengok kipas. Oh, kipas musing. Bukan musing kipas tu kan elektrik. Nah, jangan sama yang sekadar kipas pusing kerana ada elektrik. Tidak. Kena pergi jauh lagi. Oh, siapa cipta elektrik? Allah Taala cipta elektrik. Nah, bukan, bukan Thomas Edison hak jumpa, bukan nama-nama saintis lagi gitulah. Bukan, dia orang ni jumpa je. Jumpa hak Tuhan. Siapa pemiliknya? Allah Taala. Oh, kipas musing sebab Allah yang memusingkan dia sebenarnya. Tapi guna sistem elektrik ya, sistem saja. Dia kena gitu kita mikir biar ke belakang, ke belakang, ke belakang. Tengok warna contohnya ketika kita belakang ada merah, biru, hijau. Oh, Allah comelnya. Comel siapa yang comel? Tak kau comel siapa? Comelnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dah takkan kamu jumpa Tuhan yang comel. Nak tengok kok Tuhan lagu mana? Halo. Ya, kalau tahu dah comel dah kau tak mau jumpa. Lagu mana kok comel Tuhan? Kalau Nabi Yusuf alaihissalam orang gigi tangan tak sedar. Nak kau comelnya Allah. Apa Nabi Yusuf alaihissalam? Tak sedar gigi tangan. Darah kubang ni tapi tak berasa. Kalau Zulaikha tak tegur, tak kabur, lagi tu tak sedar. Muka ye itu eh toreh lagi tak tahu. Toreh lagi tak tahu. Akhirnya aku utuh ngang-ngang, aku tercari tak tahu dah aku kalau tak ditegur. Tapi sebab tegur sedar. Ada baru kejut masya-Allah. Tu baru tengok Nabi Yusuf, baru tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak sebenarnya. Wow, tak tahulah. Macam mana rupanya. Pernah murid kepada Syekh Ahmad apa nama Ahmad Badawi. Syekh Ahmad Badawi ini seorang ahli sufi yang wajahnya kerana banyak sangat selawat pada Nabi hingga muka dia terlalu lawa, comel dah lalu. Sehingga dia pakai tudung tutup muka terus. Hingga timbul fitnah sama dia. Orang kata apa Nabi dah ajar gini-gini. Sebab muka dia lawa sangat. Sehingga ada seorang murid dia nak tengok kat muka dia. Asalnya tak mau beri. Kerana desokkan murid lama-lama sangat ni, ke dia buka muka dia, mati nak murid dia. Nah, kalau Nabi Yusuf tu orang luka tangan kan, kejut, tak sedar. Dia kata hati tu terluka setok yang tengok lawa lalu, lalu. Mati. Nah, orang kata apa benda gini kan. Ha, dia kata kodok hang kan. Nabi gitu masalah tu, ramai ulama kata sebenarnya bila ada hak terzahir di Madinatul Munawwarah di Makkah Mukarramah tu, bukan wajahnya telah depa di ulama kata 10% saja yang terzahir. 90% ditutup. Sebab kalau terbuka semua mati habis orang sahabat aku. Kena lawa dok lalu, comel lalu. Tu pun kata tengok bukan Nabi macam ibarat burung penamu hak pandang lawa kali dah. Tu kan. Kabur cerita gitu dah. Buka kita tu. Ha. Orang mati. Takkan tak mau jumpa tu, tak mau tengok Nabi. Itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Mesti comel dia. Ha. Mana orang kata dia kata dia fana ni jumpa kau acil bu kita ibarat dah sendiri lah. Tak sedar wujud lah kita ni. Ha. Tu kita dalam alam-alam dulu, alam arwah. Dia mengadak Tuhan tu hingga tak sedar diri dah. Oh, senang ke Tuhan. Buat kita kata, oh, gitu je lah. Subhanallah, Allah Subhanahu gitu, tasbih-tasbih di alam sana. Ha, bayangkan balik boleh jumpa gitu. Ha, tapi boleh sebut mati kok. Takut. Takut nak jumpa. Ha, sebagai motivasi tu. Bukan supaya kita tak takut mati. Sebab mati balik jumpa Tuhan. Tuhan yang penuh kasih sayang, yang cukup indah. Jamalullah, kamalullah. Yang cukup sempurna, yang cukup indah, yang cukup agung. Wow. Kalau kau cerita bangunan ada di Amerika, mana-mana dunia ada gitu, nak pergi tengok tak? Nak pergi tengok kan? Buat apa dengan Tuhan tak pergi tengok? Itu soalan ni. Buat apa kau sebut Tuhan? Tak pergi tengok Tuhan. Ha, yang bagaknya kata. Tak pergi jumpa Tuhan. Ha, sebab ni hati kita sudah banyak karatnya, sudah banyak kekotorannya. Ha, sebab kita belum benar mengenal Tuhan. Sebab tu kita banyak bimbang. Benar mengenal Tuhan, baru kita benar ibadah pada Tuhan. Nah, ini tujuan kita belajar nak kenal Tuhan. Tapi kenal sudah ada ilmu sekarang ni. Kita bincang dah. Ha, baca stok daripada awal sampai akhir tu.
kalau serang dulu sudah ada ilmunya. Tapi masukkan ilmu itu dalam jiwamu. La ilaha illallah, tiada yang berkudrat melainkan Allah, tiada yang kidam melainkan Allah, tiada yang mukhalafah melainkan Allah. Akhirnya tiada yang mendengar melihat berkata-kata. Proses tu kena buat hingga Tuhan buka fahaman dalam dada kita, hingga dalam kita dengar, dalam kita bercakap tu, dalam kita mendengar tak? Memang kita rasa bukan kita yang dengar, Tuhan yang perdengarkan pada kita. Mari gitu, Tuhan yang perdengarkan aku, Tuhan yang perdengarkan aku, Tuhan yang perdengarkan aku. Kita latih lama-lama memang dia berserta, berserta dengan Tuhan. Orang kata tak pisah dah lah, dia memandangmu, dia berserta. Allah yang memperlihatkan pada aku, kepada aku. Dia bercakap pun Allah yang berkalang kepada aku, pertuturkan kepada aku. Allah yang beri aku bijak kebijaksanaan, bukan aku yang bijak. Dengan sendiri akan hilang, dengan sendiri akan hilang apa, apa rasa nak sombong dan sebagainya pada diri dia. Dengan sendiri akan dihilangkan Tuhan bila jelas semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya. Dia tak boleh nak rasa, tak boleh nak sebangga, dan dengan sendiri akan hilang takut. Sebab semua hak Allah Ta'ala, apa nak ditakutkan? Suruh kati Ustaz Zul ngajar pun mengerpang, apa kita mari ngajar lah. Dia tak takut, takut apa? Semua hak Tuhan kan, ilmu pun hak Tuhan. Tuhan suruh aku kaku, kita kaku kan. Tuhan kata muka aku lah hari tu ngajar, duduk depan buka kitab. Sadaqallahul Azim. Dapat apa gitu? Dan Tuhan tak boleh ngajar, nak kena bukan hak kita. Maka nak takut benda Tuhan bagi, Tuhan bagi boleh cekak, kita cekak. Tuhan nak bagi tak boleh, tak boleh lah. Kita duduk dengan Tuhan betul-betul macam mana sekarang, hilang takut, hilang. Nak jadi MC apa kita jadi, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senyak lama MC. Tak apa, Tuhan kata gitu kita, buat kena. So jadi tu imam selok dah nak baca habis senyap ke, kena makmum tegur subhanallah. Oi, oh tak apa, buat kan ni. Jadi dia tak takut sebenarnya, sebab dia duduk dengan Tuhan. Apa yang Tuhan nak jadi, itulah jadi. Dan dia tak akan rasa malu. Kita kena buat takut, takut malu salah. Sebab apa kita malu bila salah? Bila kita rasa kita, kita malu buat salah, maknanya kita masih ada kesombongan. Malu apa buat salah? Dengar salah lah orang kata gerak orang tolong, betul tak? Betul tak? Wah, kita tahu kita betul ke, kita betul ke salah. Kita sembahyang lama gini tepat tak tepat, ada orang tegur. Oh, terima kasih. Kadang-kadang kalau tidak ada orang tegur, kita sembahyang macam mana? Kita tahu tak lama kita sembahyang betul ke tak? Betul tak? Kita dah syok sendiri lah. Oh, betul lah aku sembahyang, syok sendiri je. Wah, kau tengok dah betul lah ke? Tapi tak ada seorang pun tegur kita. Dia kesian kita kata. So, ada sifat tu, jadi mudah. Jadi kita bila ada kasih sayang yang sebegini, itu hebat dengan manusia. Sebab itulah yang ayah dia sebut, dalam perjalanan kita ni kita kena ada tiga kebahagiaan tu, kena capai. Kena capai. Pertama, kebahagiaan pada rohani kita. Ulang balik. Ini kebahagiaan ketauhidan. Ketauhidan macam mana? Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini neraca dia sebenarnya. Jadi bila sebut ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka semua yang dibuat Nabi Ibrahim, itulah kebenarannya. Jangan pakai neraca lain. Ni kok bila suami ni sebut ramai orang kata suami misali kan. Suami misali adalah suami yang menolong isterinya di rumah. Tiap-tiap pagi dia tolong masuk, sebab tanggungjawab suami kan masuk. Kan memang menyediakan makanan tanggungjawab suami tau. Itulah suami misali. Kalau gitu Nabi Ibrahim AS misali tau. Dia tinggal kan Siti Hajar dengan anaknya Ismail di padang pasir. Suami misali tau. Kalau pakai yang kacir tadi tu, habis lah Nabi Ibrahim AS. Ni kena faham. Kasih pada keluarga, jangan melampaui kasih pada Tuhan. Kalau suami kita memang ada urusan agama lebih besar, biarlah dia pergi mana pun. Dia tak cari kita rumah apa kecil je. Ni dok, tak boleh tolong kau kita. Ada ayah dia kita cerita pun ni. Dia pergi jalan dengan kawan dia. Adalah urusan, urusan dakwah dan sebagainya lah dulu. Ni cerita lama. Tapi ada kawan dia terima panggilan daripada isteri. Dia kata kita kena balik kot ni. Sebab apa? Isteri apa, gas habis di rumah. Dah apa? Beli je lah gas. Dok, isteri kita tak pandai tu kepala gas. Sebab lama ni kita semua buat. Oh, misalinya suami dia tu. Sebab tu maksud balik daripada urusan agama. Masya Allah. Berat tenang. Kena faham ni, wahai isteri-isteri yang ada, wahai suami-suami yang ada, banyak yang pernah jadi gitu.
Usaha kamu ada Allah. Ha, jangan. Kena faham, ha? Jangan ikut standard. Standard apa pakai akal. Ni kamu kau cakap ni pakai akal. Mesti pakai tauhid keimanan. Baru betul landasan kita. Ini jadi peweng yang jalan. Hinggalah suami pun duduk rumah belaka. Bagusnya suami dia. Tapi bagus ke suami kita? Ugi kita. Sedangkan suami kita seorang pejuang agama. Orang lelaki ni rijalullah, kena kerja agama. Sebab tu orang lelaki susah masuk syurga. Buat kerja yang besar. Ni kita suruh duduk rumah je, tak masuk syurga suami kita ni. Duduk tepek dengan kita je. Ha. Kerja dia kerja untuk agama. Kita je lah. Kerja kita mudah. Taat pada suami, orang puan. Ha. Jaga semayangnya, taat pada suaminya. Mudah jadi syurga lalu. Tak syirik pada Allah Ta'ala, ahli syurga lah. Orang lelaki tidak. Susah masuk syurga. Dia urusan agama banyak di tangan mereka. Oh, sahabat dulu kadang keluar tu bertahun-tahun baru balik. Suami mesali tu. Tu bagi suami mesali. Tinggalkan isteri. Tahu orang tua-tua kata, sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Ha. Ni duk tepek tu kita suami pun jangan duk tepek dengan bini tu suami mesali. Dah, salah tu. Suami mesali sebenarnya dia berjuang fisabilillah. Ni ketauhidan Nabi Ibrahim yang dicapainya. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti itu kita bawa. Kalau yang kedua pula apa? Kebahagiaan apa jiwa kita. Kasih sayang. Kasih sayang macam mana? Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih pada semua orang. Tidak ada permusuhan dengan sesiapa pun. Tidak mengira bangsa, tidak mengira agama, tidak mengira warna kulit, tidak mengenal agama, tidak mengenal batasan sempadan mana. Ni dok tengok bawa kereta tepi jalan, tengok kereta rosak, ingat nak tolong. Oh, ceye nu alik. Tak jadi lemau tu. Nabi ajar ke? Tidak. Kalau kita pandai, berhenti tolong. Kita tak pandai, kalau kita ada kenal kawan, tolong telefon. Berhenti tanya cerita, telefon kawan kita. Itu yang diajar oleh Nabi kita. Tidak ada permusuhan dengan siapa. Dia tak ada tengok. Tak ada tengok orang lain sikit pada kita. We selalu. Nabi tidak ada kebencian pada sesiapa pun. Sebab setiap orang ada peranan dia di dunia ini. Setiap orang ada peranan dia. Masing-masing ada hal ehwal dia. Ada tujuan, ada fungsi dia. Setiap kita ni ada kelebihannya. Setiap kita pun ada kekurangannya. Kekurangan kita tu apa, ada maksud dia, ada tujuan dia. Kena sampaikan benda ni. Kena dada kita biar luah tu, biar besar. Lepas tu kena banyak, biar kita banyak bersangka baik, berlapan dada. Dan kita tolong orang pun sebab nak menzahirkan kasih sayang Nabi balik. Itu je. Nak menzahirkan kasih sayang Nabi. Kan nak zahir kita ni orang kasih sayang tak? Ni kerja Nabi. Nabi semua tolong semua orang. Hatta ketika Fathu Mekah, ketika pembukaan kota Mekah, ahli sejarah kata memang Rasulullah SAW berhak bunuh semua kafir Quraisy yang ada di Mekah. Manakala Rasulullah bunuh semua tu, tak salah sikit pun pada ahli sejarah. Sebab dengan apa yang kafir Quraisy buat pada Nabi, memang wajar Nabi buat demikian. Tapi Nabi buat tak? Tidak, Nabi tak buat. Sama Nabi tidak ada kebencian, tidak ada kedendaman. Kita tak ni, yang kita perang banyak ni dalam dunia kita ni, sebab apa tidak ada pertolongan Tuhan? Sebab kita lawan orang kafir yang ada ni, yang perang mana-mana, banyak lawan kerana dendam. Balas balik. Lepas tu jadi Tuhan tak tolong. Sebab kita berperang atas kebencian. Yang ada banyak hari ni kan, di Syria, di mana pun. Itu jadi apa, orang boleh guna balik benda ni pada kita. Islam tidak. Nabi tak ajar. Apa? Sedang Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Nak tikam bunuh mati dah Yahudi. Yahudi ludah muka sarung pedang. Tidak mahu bunuh kerana kebencian. Tak ikhlas kerana Allah Ta'ala dah. Sarung pedang lari. Inilah hidup kita. Hidup kerana kasih sayang. Marah anak sebab sayang. Tadi tinggal isteri sebab sayang. Keras pada orang kafir ketika dalam medan perang. Dia sebut keras tu keras macam mana? Tegah kan? Keras, tegas. Tegas atas masalah ketauhidan. Kita jangan benci orang kafir, tapi bencilah kekufurannya. Ini beza kan? Jangan benci pada orang kafir, tapi benci pada kekufurannya. Ha, tu tegas dia tu, tegas di atas kebencian pada kekufuran.
Lepas tu lagi dekat depan medan perang lagi tu kita tak benci. Lepas tu Rasulullah SAW mana ada kebencian pada orang Yahudi sekali pun? Tidak ada. Tidak ada. Ini kena ada lah jiwa kita. Baru kita ada jiwa yang besar. Baru kita gembira hati kita tengok orang pun. Gembira semua lah kita ni. Ni kok mari isu ni. Orang Islam kena belah-belah dada ni. Apa jadilah dada kita rasa kan ni? Hak berlaku orang kata orang baik, orang syiah buat kena Islam. Kita rasa kena apa perut kita ni? Bergolok-golok, panas sangat. Kita penuh kebencian lagi. Bukan kita tengok kita tak berasa, tak ada perasaan. Kita ada perasaan tapi kita tahu. Ini kenapa mereka buat gitu? Banyakkannya kerana kekeliruan. Mereka salah faham banyaknya. Jadi inilah kerja kita, betulkan kekeliruan ini. Saya cerita dulu kapas sing punya cerita. Tapi ya sebut kapas pun. Nak sebut mendiang saya tak berani sebut. Sebab kita tak tahu dia mati Islam ke tak Islam. Mati kufur ke tak kufur, kita tak tahu. Tak tahu. Sebab dia bila dia, sahabat saya tanya dia, kenapa tak masuk Islam sedangkan kamu orang cerdik? Dia kata, macam mana aku nak masuk Islam? Setiap hari urusan mahkamah yang aku uruskan adalah urusan orang-orang hak mengaku Islam mereka. Hak balahnya, laki bininya, hak berebut atas sakanya, hak tipu, hak ni. Islam. Jadi dia muskil, dia kata. Andai kata benar dia cakap tu jujur dia lembut hati dia, dan andai kata benar benda ni mahalang daripada Islam, kita tanggung dosa dia nanti. Dia keliru kan? Berarti tak Islam. Keliru dengan perbuatan kita. Tu kita sama kita ni, contoh mudah dok. Dalam negeri kita sampai ke jauh lah, kata lah negara kita. Bercakap orang sama sendiri kan. Kadang isu kecil je. Tadi isu anjing yang itu. Ambil balik isu anjing. Siap-siap tuduh tu. Macam-macam tu. Ini ejen Yahudi lah. Macam-macam tubik tu. Ya ke dok tu? Mu tuduh-tuduh itu betul ke dok? Mu kenal dok dia? Mu pergi tanya dok dia? Kenapa? Sebab dalam dada kita penuh dengan kebencian. Yang tidak diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa benci? Nombor satu, dia tidak ada ketauhidan pada Allah Ta'ala. Kan semua ni hamba Allah Ta'ala, semua ni makhluk Allah Ta'ala, kena dicintai. Sebab apa? Untuk kalau kita cinta pada Tuhan, kita mesti cinta pada apa yang dia ciptakan. Dan apa yang dia ciptakan tidak ada yang sia-sia. Sebab kalau kita kata ada benda yang sia-sia, maka kita kata Tuhan apa? Sia-sia pun Tuhan bodoh lah. Tuhan tidak bodoh. Ini masalah tu, kata bila ada hak tadi kata hidang hak asal tu, kata Nabi Ibrahim ia sesar banyak kih yang kata. Cukup bila ambil, kena ada juga hak kebahagiaan nafsu tadi. Dia pandai kegembiraan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kata tadi kasih sayang Nabi Muhammad SAW ni kegembiraan Nabi Allah Sulaiman. Mana kejayaan, kehebatan yang ditunjukkan zaman Nabi Allah Sulaiman ni. Terbang menggunakan angin tu teknologi Nabi Allah Sulaiman. Maka kita kena ada teknologinya hebat. Maka anak kita kena belajar sungguh-sungguh biar cemerlang di universiti tu. Biar jadi pakar tu, pakar ni kena. Maka kena pujilah matang peran PM kita bila buat menara KLCC. Ini menunjukkan kehebatan Islam, kehebatan Melayu. Kan naik maguna tertinggi di dunia kan. Itu bagus. Sebagai mercu tanda dia kata. Kena ada Islam yang hebat. Tapi tadi ya bukan itu yang utama tapi ingat ikut ranking dia kan. Jangan mengatasi kasih sayang, jangan kerana tu kita buat, kerana nak bina kejayaan tadi kita redah semua orang, habis orang, kita buat khianat tu salah kan? Kita nak jadi saikat yang hebat, maka kita guna berbagai-bagai cara songlaknya, riba dan sebagainya, maka itu salah. Tidak ada kasih sayang pula. Kepada lagi memang tidak ada ketauhidan tu. Lepas tu kena dia duduk tahrih hak betul. Biar dah tahrih cemerlang dunia, cemerlang akhirat sama kan, waktu yang sama. Sebab apa kita nak cemerlang dunia? Sebab nak kabarkan inilah kehebatan Islam. Anak kita jadi pelajar terbaik, contohnya SPM. Kenapa? Kerana nak menzahirkan pada dunia bahawa orang yang ada Tuhan, orang yang ada Nabi, terzahir padanya kehebatan dalam pelajaran. Pernah seorang pelajar universiti tulis dalam Facebook. Dia kata sibuk, dia tak ada apa. Gambar orang salah faham bab ni. Maknanya dia dalam sebab belajar dia kan. Sebab duduk universiti sibuk, bila buat kerja dakwah jadi kurang masa belajar, hingga akhirnya tak hingga akhirnya jejah pelajaran, maka dia pun meninggalkan dakwah sebab nak jaga pelajaran. Ramai orang kata apa dia tak berdakwah dah. Dah kali saya berdakwah kan, saya tak nak belajar kata. Saya berjawab, sebenarnya belajar itu pun satu dakwah sebenarnya. Belajar hingga cuma nak, bukankah itu satu dakwah yang lebih tepat? Bila kamu menzahirkan kecemerlangan kamu itu kerana kamu orang Islam, ini dakwah bilhal. Tak payah cakap banyak pun. Gini orang Islam hebat.
Pada kita dia cakap hebat senang hebat-hebat, tapi belajar ke yang kok mana hebatnya. Di sini balik ke Tuhan, kena duduk tahari yang betul. Malik pesan pada anak-anak kita masa belajar, belajar biasa sungguh tu. Ini dakwah, ini dakwah sebenarnya. Baru orang dengar orang kafir tengok, oh Islam hebat, Islam hebat. Ada orang tu tengok zaman apa, zaman saintis Islam tu, zaman kebangkitan Islam, macam mana perasaan orang-orang dulu, ulama-ulama dulu. Bukan seilmu mereka pegang, puluh-puluh ilmu mereka ada. Kalau Syekh Ahmad Fathani itu dia sebut 47 ilmu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani 13 ilmu. Hatta Ibnu Arabi sekalipun ada ilmu tentang planet-planet ni. Kita tahu ilmu dia punya orang sufi, tapi ilmu tentang planet ada. Kajian dia. Oh, gitu sekali. Menguasai ilmu. Hebat. Tak seorang tu banyak ilmu dia kuasai. Itu kerja kita, menzahirkan kehebatan. Bukan nak zahirkan diri kita yang hebat, nak menzahirkan kehebatan Tuhan, menzahirkan kehebatan Nabi kita Muhammad SAW, menzahirkan kehebatan agama kita Islam. Tu je. Jadi kita kena hebat. Kita buat rumah besar, kita buat ada kenderaan yang hebat, yang besar. Semua tu untuk menzahirkan nikmat daripada Tuhan, rezeki daripada Allah Ta'ala. Tidak ada maksud lain. Macam Syekh Abdul Qadir Jalani, rumah paling besar di Kota Baghdad adalah milik Syekh Abdul Qadir Jalani. Mengalahkan rumah, mengalahkan istana sultan, mengalahkan istana khalifah. Nak kabur, aku orang kaya, inilah orang yang beriman. Nak kabur, orang beriman inilah kaya. Tuhan yang membantu rezeki, bagaimana Allah yang menjamin rezeki. Kan orang percaya, kalau kita tak ada cakap orang percaya lalu dah, tak ada sarah panjang, tapi kita orang beriman, tengok rumah besar, wow, ini orang beriman. Jadi dia cakap banyak kata. Ni cakap Tuhan beri rezeki, Tuhan menjamin rezeki. Dah mana tengok. Duduklah apa, duduklah pondok buruk je. Orang budak-budak percaya Tuhan beri rezeki, menjamin rezeki. Itu cakap sepatah. Ha, Tuhan yang menjamin rezeki, tengok rumah kosong ni. Kerja pun lebih kurang ya kata-katanya. Ha, itu baru betul. Jelas terzahir. Ha. Jadi jangan tinggal ni. Kena cari belaka semua ni. Tapi ibunya pada ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kena bersungguhlah. Ha, maka carilah jalan menanam ilmu tadi. Kita banyak dah belajar ilmu semua ada ni. Tanam-tanam. Dok sini pun tempat lain pun tanam-tanam la ilaha illallah. Tengok ni semua kaitkan dengan Tuhan. Baca, kalau baca tafsir tadi kita baca nafi isbat, ingat ke Tuhan semua. Baca ayat, nampak baca-baca cerita benda pun. Tengok video benda pun kaitkan dengan Tuhan, kaitkan dengan Tuhan. Tengok TV, ha, cerita-cerita lah TV contohnya. Perangai-perangai buruk tengok ni, atau bila perangai buruk, bila kenapa jadi gini, sebab jauh pada Tuhan. Kena ajar diri kita, ajar pada anak-anak kita, isteri kita, pasangan kita, kena kait semua, kena ada perjalanan tu. Jadi siap masa kita tak lari dari Tuhan, kata kena ajar semua hati ni, kalbi ni, zikir pada Tuhan, Allah 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 Allah, dalam keadaan mana sekalipun kena latih, latih latih latih, Allah 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 Allah, kat mana-mana pun. Hatta zaman kita sambil-sambil kita cakap pun kita latih, Allah 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 latih. Eh kata susah nak ingat dan latih sambil cakap. Itu sebab tak biasa lagi. Latih ya. Latih. Kalau kita ingat, contohlah sebelum kita cakap ni, ingat dan latih Allah Allah Allah, kita pun start cakap. Rasalah pekat awal mungkin ya, start cakap ke mampu dulu. Kita ingat lalu dah. Tapi kita latih lagi, latih lagi, latih lagi. Akhirnya ada masa dia ingat, banyaknya dia tak ingat. Ya, terlatih lagi, akhirnya ada masa dia banyak ingat lah. Padahal cakap ni banyak kita ingat Tuhan, tapi ada masa dia masih tak ingat. Akhirnya baru dia ingat semua. Sambil cakap pun kita tak lupa Tuhan. Ya kan, sampai tahap tu. Atas sampai tahap lagi. Dan sambil cakap pun kita dalam keadaan rindu ke Tuhan, dalam keadaan asyik dengan Tuhan. Bukan sekadar ingat ke Tuhan, asyik. Setelah semua mana-mana Tuhan kata, setelah mendengar-dengar kalam Allah. Terdengar-dengar semua bunyi ni, semua puji-puji Tuhan belaka ni. Bunyi kipah, bunyi ekong, bunyi orang buat kerja, bunyi munda. Semua bunyi puji-pujian pada Tuhan. Itu sebenarnya bila dilatih, itu yang menjadi jadi hasilnya. Semua duduk pada latihan, maka bersungguh kita berlatih. Kena sungguh. Sebab ini kerja kita. Kita diperintahkan mentauhidkan dirinya dalam pandangan, pendengaran, pernafasan, rasa, sentuhan dan gerak diam. Ini perintah yang pertama. Maka kena ingat semua Tuhan ni. Ha? Kena pandang semua hak Tuhan dalam apa kita tengok, kita dengar, semua semua benda, semua benda. Semua benda, semua yang berlaku. Ha. Nak dapatkan ni, hak tu lah.
latihan tadi ya, latihan. La ilaha illallah, Allah, 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 selawat kita mulu. Ambil barakah selawat. Selawat banyak mulu gitu. Jangan pakai bilangan, tak payah bilang-bilang lah banyak mana pun, buat sebanyak-banyak yang mungkin. Istighfar kita banyak-banyak, kita rasa dosa di nak kotor, cuci kekotoran hati ni, istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun subuh lepas isyak kita jaga. Maksud lain banyak. Kaitkan dengan Tuhan. Apa saja. Sambil kita bawa kereta, kaitkan dengan Tuhan. Kita bawa kereta ni pun bukan kita buat legerok, si Allah yang menggerakkan kita. Boleh jaga steering, boleh kawal. Pandang kita gerok gear satu, gear dua. Kita baca kot tu. Baca dalam hati dulu ke. Pasang gerok. Hingga break kereta, kereta berhenti. Akhirnya bila kita break kereta, nak accident, kita tekan break. Tuhan kata tunjuk sebenarnya, kalau kita break sendiri, pasti berlanggar. Tapi sebab ada bantuan, sebab Tuhan yang memberi kereta tu, tidak berlanggar. Tuhan akan tunjuk kita benda tu dapat, jadi depan mata kita. Kita boleh tengok pada jarak tu, orang kata. Tengok pada jarak kita dengan kereta depan tu, memang berlanggar. Tapi molek-molek ada tak berlanggar. Sebab apa? Sebab bukan kita yang memberi, tapi Allah yang memberi. Istilahnya. Bukan Allah buat-buat tu, tetapi Allah yang menggerakkan kita untuk memberi tadi. Ya mari kita gitu. Oh, sebab tu selamat. Sebab Allah berserta kita, Allah membantu kita. Kau tambah yakin kita. Tuhan jaga aku rupanya. Memang Tuhan kau bodoh. Kau tambah yakin. Itu lah. Sebab tu kita kena latih sama. Bertubi-tubilah orang kata. Jangan ada kata penat apa, jangan ada penat, jangan ada jemu. Buat je. Jangan ada persoal, mari dah lambat lagi ke, bila lagi nak dapat. Jangan tanya. Terus beramal. Terus hubungkan dengan Tuhan. Terus belajar memandang hak Allah Ta'ala. Tak nampak, dia baca ikut ilmu. Baca ikut ilmu tu. Pasang. Pergi Maiden ikut mana, kita belajar. Kita pergi Maiden, Maiden mall baru buka. Masuk kedai baru, mari tengok. Apa jadi, apa? Keluar dari Maidemo, baru hati kita mari ingat Tuhan. Dalam tu, dah ingat Tuhan sungguh. Allah berat angguh. Lepas tu Nabi kabur. Tempat-tempat kedai ni, mematikan nafsu kita. Mematikan hati kita. Sebab orang duk sibuk jual beli tu. Tak apa. Lain kali kita masuk Maidemo, belum masuk, pasang lu zikir. Allah. Masuk dalam. Tengok. Zikir duk dalam tu kata. Tengok lah. Lagu mana berubahnya. Kalau boleh maintain zikir, apa je. Lagi duk boleh kita berlatih. Berlatih berzikir di semua tempat. Kata dalam tandah. Dalam tandah boleh zikir dalam hati ya. Sebab tak boleh guna-muluk. Kata tandah tempat setan, tak zikir. Setan main banyak kacau kita. Kita zikir, tolok kat dia kata. Buat lain, ibadah lain tak boleh. Buatlah dalam tandah. Zikir dalam hati boleh. Dalam hati je. Allah. Dalam hati. Jangan muluk. Muluk salah. Itu kena faham ni. Jadi belajar. Bergerak sungguh-sungguh. Bawa perintah tu betul-betul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, di mana maka ke mana pun kamu mengadap, di situlah wajah Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Nak kena bawa. Tak boleh faham akal ni. Ada jeng ni nak faham akal, tak boleh faham akal. Faham dengan rasa. Macam mana nak faham tu? Banyakkan pelatih tadi, menanam kiin data, masukkan data. Latihan tu masuk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuatkan. Semua af'al Allah Taala. Ada satu ayat lagi tak termasuk sini. Apa dalam surah Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Tuhan. Dan kami lebih dekat kepada dia daripada ni. Leher hakum dia sendiri, leher tekuk dia. Dekatnya Tuhan gitu, Tuhan kata lebih dekat daripada tekuk kita. Macam mana dekat tu? Jangan pakai dengan akal. Cari kedekatan itu dengan sentiasa ingat ke Tuhan. Hingga Tuhan yang akan buka benda ni. Jangan tengok. Allah memang dekat sungguh ti. Memang dekat sungguh ti. Allah memang sama kita. Nak takut apa? Tuhan yang pelihara kita dalam segala hal pun. Dan bila kita rasa, akhirnya bila kita rasa kita nak pelihara keluarga kita, kita rasa tak boleh. Yang benar bukan kita pelihara keluarga kita. Allah Ta'ala yang pelihara. Kau nak takut apa? Berjalanlah, pergilah. Anak kita nak pergi luar negara, gimana pun, pergilah. Allah memelihara kamu. Bila dia ada Tuhan. Kalau kita takut, dia tak ada Tuhan. Dia tidak ingat ke Tuhan. Bimbang lah.
Dia jadi jauh dengan Tuhan, dia rapat dengan Tuhan. Dalam kemahiran Allah Ta'ala, apa nak ditakutkan? Itu ceritanya. Begitu juga kita diwajibkan mentauhidkan dirinya dalam perbuatan yang merangkumi aspek kesemulan kehidupan insan, sama ada dalam ibadah, pendidikan, perubatan, pekerjaan, perniagaan, makan dan minum, perkahwinan, politik, perundangan, hiburan, pergaulan, akhlak, budaya dan lain-lainnya. Maka bersama kau tadi, kita bertahui atas diri kita. Maksudnya dalam pandangan kita ini, air tadi, khut Nabi Ibrahim AS tadi, ketahidan Nabi Ibrahim AS. Kemudian kita zahirkan, ini masuk ke faktor S ni, S dan M. Kasih sayang Nabi Sulaiman, kasih sayang Nabi Muhammad, kegembiraan Nabi Sulaiman. Bahagian kedua ni, hubungan kita dengan orang terzahir. Bagaimana Nabi ajar akhlak kita dengan orang ramai? Tadi tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, penuh dengan kasih sayang. Atau dengan musuh sekali pun, kita benci kekufuran, bukan benci pada diri, batang tubuh, benci pada kekufuran. Dan kita bergaul pula syariat Islam dengan penuh kegembiraan. Lepas tu datangnya kaedah sistem-sistem agama tu, bagaimana cara makan minum kita, bagaimana sistem politiknya, perundangannya, pendidikannya, ambil hak Nabi ajar. Itulah kegembiraan, itulah kejayaan sebenarnya. Hanya di situ, lain pada tu tidak. Tidak akan berjaya dengan sepenuhnya, akan tertipu. Sebab hak Nabi ni memang betul-betul duduk atas garisan yang tepat. Contoh mudahlah, kita tak ikut sistem makan Nabi, lepas tu kita banyak sakit yang ini. Sebab kita ikut sistem makan Nabi, sebab duduk-duduk tahri dia betul, duduk tahri betul, bak makan ini ikut sistem makan Nabi, kita akan sihat. Baru ni, baru dalam minggu lepas, tiga hari lepas, baru meninggal orang tua umur 161 tahun. Orang duduk tahri Nabi dia, jaga makan minum. Contoh mudah kita tengok apa matang Perdana Menteri kita Mahathir Mohamad, umur 90 tahun lebih dah sihat, sebab dia jaga betul sistem makanan dia. Dia jaga betul. Orang yang tak jaga, Tok Guru, Tok Guru ramai mati awak. Contoh kata-kata macam Tok Guru Ajadi, Tok Guru Nek Aziz, dah ogok belakang dah tu, umur 80 je. Semua masalah pemakanan. Sebab matang Perdana Menteri kita ni, dia memang strict buat makan. Dia kata dia tak akan makan, dia tak akan makan. Tapi Tok Guru sebab berjiwa baik, apa benda orang hidang yang makan belaka. Jadi orang ramai lah kena faham nak hidang apa ke benda yang baik untuk Tuan Guru. Nendok, kalau buat apa sup kepala kambing, kepala kambing tu yolo Tuan Guru. Hak tu banyak kolesterol kali, hak tu tukar bunuh Tuan Guru, hak tu jadi hidang sama. Orang kata Tuan Guru berakhir sekali pun, kalau dah makan minggu tu janganlah pergi pulak esokkannya. No, pergilah tu sebulan sekali padang lah. Ni pergi seumur tak nak hari-hari jalan huyak tu, mati lah Tok Guru kata. Kita kena faham benda ni, sistem Islam tu bagaimana. Kena tahu, kena amalkan dalam rumah tangga kita. Makan kismisnya, kurumanya, tu bak makan baru, bak perubatan, perkahwinan, perniagaan. Ni comel nah, Islam berniaga macam Nabi ajar, jujur, jujur dalam perniagaan. Ini barang baru, ini barang lama. Kita kata dah jujur, dah laku lah kita niaga. Sebenarnya orang yang jujur tu lebih laku. Nabi telah buktikan. Saidina Abdul Rahman bin Auf telah buktikan di kota apa, di kota Madinatul Munawwarah. Jujur, peniaga yang jujur, semua orang mari. Biar untung kita sikit pun. Mula mungkin tak lagi, tapi bila tahu kita jujur, orang mari. Tuhan kata sebab dia barakah, berkat dia mari. Akhirnya besar. Kejujuran itu perlu ada. Tidak ada kepentingan peribadi kita. Kita buat ni untuk bahagian agama ada. Antara jujur kok. Ni kaya nak kaya seorang. Kabar apa? Kita nak kaya sebab nak tiru Saidina Abdul Rahman bin Auf. Itu kena kaya, kena kaya raya, kena sungguh dalam bab niaga. Tapi tak tiru pula Abdul Rahman bin Auf tu harta banyak buat benda. Itu jadi tak bekak tu. Bab zahir nak tiru, kena. Tapi bab dalam jiwa tidak ditiru Abdul Rahman bin Auf. Patut tiru benda yang sekaligus kan? Bila dengan harta kaya, dengan kekayaan tu melalaikan dia ibadah dengan Nabi, semayang dengan Nabi dalam serakaat pertama, semua dia beri untuk agama. Patutnya gitulah kita, hok kaya jadi kaya ni baru betul. Sebab kaya tadi tak dah mayang berjemaah, tinggal habis lah, tinggal semua. Sebab naik kereta Mercedes baru beli, kita jadi rasa senyombong, tinggal tapi jalan ambil lah
Wui ketuk guru mana kata masjidih tu? Oh, baru betul. Sebab masjidih tu merosakkan jiwa kita. Nabi Allah Sulaiman, mana Sulaiman ke? Kuda telah mengganggu dia hingga dia lupa pada Tuhan. Dia bunuh semua kuda tu. Dia tinggal benda yang merosakkan diri dia dengan Tuhan. Tetap tadi tu adalah landasan. Nombor satu mesti Tuhan. Ke mana-mana pun. Dalam belajar nombor satu mesti Tuhan, contoh anak kita. Tapi nak cemerlang kena juga. Tapi jangan lupa Tuhan. Lepas tu kena kaitkan belajar pun dengan Tuhan, kaitkan belajar pun dengan Nabi. Oh ya gi belaka. Lepas tu bila kita cerdik, kita mengajar orang dengan ilmu tu, jangan kita kerekut nak kongsi dengan orang ramai. Itu kasih sayang, kita nak berkongsi. Itu kena faham eh. Ya duduk betul gitu. Ni kerja kita. Tadi mula-mula tadi tanam diri kita ni betul atas diri kita. Kita dah betul dengan Tuhan, maka bukan habis itu cerita dia. Cerita dia kena sebarkan benda ini. Kena bawa dalam masyarakat ni bahagian kedua ni. Dengan orang silap kata sebab dia ikut perjalanan orang sufi, dia pun bawa diri dia je. Dia tak bawa apa keluar. Cukuplah dia tahu benda ni. Tak boleh. Amanah itu mesti sampai. Tak jadi umat Nabi lagi. Umat Nabi mesti nak buat kerja Nabi. Itu baru betul. Apa dalil cinta kita pada Nabi? Ini nak ditanya. Kita semua mengaku dakwa cinta Nabi. Dah apa benda dalilnya? Kalau sekadar berselawat, tak hebat lagi. Semua orang berselawat. Tapi dalil cinta Nabi, Allah orang nak ikut jejak langkah Nabi. Kita pakai serbang dah, pakai piyah dah, berjemaah dah semua. Betul bagus dah, tapi tak betul lagi. Apa perjuangan Nabi yang sebenarnya? Apa benda? Nabi perjuangkan jubah ke? Nabi perjuangkan apa? Nabi perjuangkan ketauhidan dan kasih sayang. Menyelamatkan manusia daripada jauh daripada Tuhan. Itu kerja Nabi. Betul tak? Mok-mok ada sini. Tanya mok-mok. Ayah-ayah pun sama benarnya, tapi dia lebih pada mok biasanya. Kalau kita ada anak kita hilang. Tak, contoh kita gila. Doa-doa ni ya, bukan doa ni, contoh saja. Kita pergi medan mau baru ni, kita buat cucu lah kita ramai orang tua dah ni. Dewa apa? Peringkat warga mah ramai ni, ada cucu kan. Kau pergi medan mau, cucu kita hilang. Sedih tak? Sedih. Filibah ada orang bawa mari cucu kita. Atau rasa kan daripada orang tu. Kita rasa kan daripada orang tu. Sayang ke dia kan? Ni ayun dia kata buat contoh. Bagaimana kita kalau kita bawa hamba Tuhan yang sesat, tak kenal Tuhan selama ni, kembali pada Tuhan. Bagaimana rasa Tuhan pada kita? Bagaimana kasih Tuhan pada kita? Ini yang kita cari sebenarnya. Seorang saja kita bawa-bawa balik pada Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan? Mok tadi tak cakap nok dah tu. Allah sayangnya kita kena kembalikan anak dia pada dia. Bagaimana kita boleh kembalikan hamba Tuhan pada Tuhan? Ini sebenarnya kerja kita. Tapi untuk buat kerja ni, kita kena sempurna diri kita baru jadi betul. Kalau dok kita buat gitu, kita kata kita yang hebat. Oh ramah dah, kata tobatkan aku. Masuk syurga dah aku. Ramah orang masuk selang di tangan aku. Wow. Emang orang lain masuk syurga, kita masuk dengan aku. Jangan gitu. Itu yang bahayanya. Jadi biar jalan seretok. Kita buat buat kerja ni, kita baiki diri lagi, baiki, dan kita ajak orang. Itu kerja Nabi. Inilah barulah betul umat Nabi. Satu lagi, apa yang dia sebut, saya ingat sangat lagi yang ada telinga kita. Semua orang nak jadi ahli syurga, tapi siapakah ahli syurga yang sebenarnya? Ahli syurga lah mereka yang bersifat semasa hidup ni sebagaimana sifat para sahabat radhiyallahu anhu ajma'i. Dah ada dah sifat tu pada kita. Kalau tak ada, jangan berangang. Sahabat sifat macam mana? Waktu kita kena kembali bersifat. Untuk dapat tu kena ada ketahidan yang dalam. Waktu kerja kita kena pandang sama hak Tuhan. Kena ajar. Niatkan semua hak Tuhan. Kaitkan dengan Tuhan. Hingga terzuhir kita satu hari nanti. Baru kita buat kerja ni, baru kita boleh ikut sifat sahabat. Baru pada kita ada jaminan syurga Allah Subhanahu Wataala. Amin ya Rabbil Alamin. Mungkin benar. Kena ada niat tu orang kata. Orang kata dah kita tua dah. Tak apa. Jangan ngalahkan masa. Siapa tahu bila mati? Tuhan bagi bangga panjang umur ke? Tak tahu. 20 tahun lagi mungkin ada. 30 tahun lagi tak berkata. Mustahil daripada Allah? Tidak mustahil. Allah kan maha berkuasa. Mungkin
pandangan niat aja. Jadi dah mungkinnya kita duk rasa gitu, mungkin esok dah boleh buat kerja tu, mana tahu. Kita tak tahu kejayaan Allah Ta'ala. Jangan cara urusan Tuhan, cara urusan kita. Kena bina diri betul. Kena betul-betul membina diri. Tadi cukuplah situ dulu untuk hari ini.